Tadi, nomor enam belas yang baik teman-teman sedikit informasi. Oke, okay, sedikit informasi untuk teman-teman semua bahwa kelas di malam hari ini kita akan mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi buat teman-teman semua mohon ditunggu dan juga dipastikan bahwa segala kondisi di pas bagi teman-teman semua sudah dalam kondisi aman. Sambil menunggu teman-teman yang lain ke ini baru bergabung, ada 517 partisipan. Terima kasih. Baik, bagi teman-teman semua, waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat, dan langsung aja ini kelasnya kita akan kita mulai. Namun seperti biasa, buat teman-teman semua, aku mohon untuk meng check dulu berkaitan dengan suara. Teman-teman bisa membantunya di kolom chat, apakah suaraku aman untuk di malam hari ini? Oke, sudah ada jempol satu. Sudah aman ya? Baik, sudah aman. Oke, cukup teman-teman. Nah, langsung aja teman-teman kita mulai di malam hari ini. Selamat malam dan selamat datang di kelas gratis per sertifikat dalam uh, Human Resource dengan materi Introduction to Employee Recruitment bersama dengan Kak Gilang Faisal Adrian selaku HR Practitioner yang tentunya akan membantu teman-teman semua untuk belajar mengenai Human Resource di malam hari ini. Nah, sebelumnya buat teman-teman semua seperti biasa, uh, di sini aku juga pengen sapa teman-teman semua dan tapi pastinya di sini juga aku untuk memperkenalkan diri nih kepada teman-teman semua. Kenalin di sini nama aku Rafli, di mana aku sebagai moderator yang tentunya akan memandu jalannya acara. Seperti biasa yang mungkin teman-teman semua sudah bertemu dalam agenda short class sebelum-sebelumnya. Dan mungkin untuk timpah pertemuan di malam hari ini, memang karena topiknya adalah dapat dikatakan ini topik yang menarik teman-teman. Yang tentunya adalah kita berbicara tentang human resource. Nah aku juga pengen tahu nih ada beberapa pertanyaan kepada teman-teman semua sebagai bentuk sapaan kira-kira seperti apa kondisi teman-teman semua yang tentunya ini menjadi sebagai sebagai indikasi bagi teman-teman semua untuk hadir di kelas malam hari ini. Aku pengen tahu dong bagi teman-teman semua di sini yang menjadi job seeker. Boleh dong untuk uh, ketik kata saya. Mungkin siapa nih siapa Kak, uh, yang menjadi bagi teman-teman yang sekarang jadi job seeker. Atau mungkin sekarang lagi nyari-nyari kerja nih. Oke okay, sudah baik sini saya kan saya. Tata banyak juga teman-teman di sini. Mungkin buat teman-teman yang di YouTube juga nih. Mungkin ada yang sudah bergabung. Mungkin juga boleh dong untuk komentar siapa aja teman-teman yang menjadi job seeker. Atau memang. Oke, okay. di sini sudah ada juga yang bertanya langsung di the point info locker gitu. Oke, okay. semangat dan saya masih berjuang dan semoga segera dapat pekerjaan. Oke, okay. di sini sudah banyak teman-teman yang sebagai seorang job seeker. Tapi sekarang juga aku pengen tahu juga nih karena memang kebetulan yang join di My Skill kan nggak cuma dari job seeker aja atau menjadi pejuang cuan. Aku pengen tahu buat teman-teman semua yang sekarang menjadi seorang pelajar atau mahasiswa tapi masih tertarik untuk mencari berbagai pengalaman kerja, mungkin boleh dong pengen tahu nih siapa aja dari teman-teman semua ada yang mahasiswa, ada yang masih sekolah nggak di sini? Masih sekolah, oke, okay. ada juga ternyata. Banyak ya di sini, oke, okay. di sini ada juga yang raisen, gitu, yang menjadi uh, yang masih sekolah, baru lulus SMA, oke, okay. ada ada juga mahasiswa, baru lulus SMK semester 4, ada juga sebagai fresh grad. Nah, mungkin juga aku pengen tahu nih, bagi teman-teman, kembali lagi kita mungkin ke bagi yang sudah mencari pekerjaan, entah sebagai seorang mahasiswa atau fresh grad gitu ya. Siapa yang seringkali di-ghosting sama HR ketika melamar pekerjaan? Aku pengen tahu nih dari teman-teman semua. Oke. Okay. Ini banyak juga nggak nih yang di yang di ghosting sama HR? Oh, oke, okay. saya banget Kak, sering-sering waduh Aku di ghosting. Oke. Okay. Berapa kali tuh di ghostingnya tuh? Berapa kali? Sekali, dua kali atau sudah menjadi setiap hari buat teman-teman semua? <laughs> Baru kemarin nih, oke. Okay. Kata banyak juga nih yang masih di ghosting gitu ya. Dan mungkin mencari info uh, lowongan pekerjaan di malam hari ini. Tapi oke, okay, teman-teman Apapun yang menjadi motivasi teman-teman semua, mungkin di malam hari ini kita akan belajar lebih lanjut berkaitan dengan sekali human resource, gitu ya. Yang tentunya di sini juga akan membantu teman-teman semua, gitu ya. Yang tentunya memahami skill secara teknisnya, dan mungkin juga dapat dikatakan nanti akan membantu buat kita, teman-teman juga. Pengen tahu kira-kira seperti apa prosesnya yang berjalan dalam dunia HR ini, seperti apa, dan juga bagaimana cara teman-teman semua untuk bisa berkarir dalam bidang human resource. Dan Nanti kita akan belajar juga berkaitan dengan rekrutmen bagi employee yang ada ya mungkin teman-teman ke dalam sebuah instansi tentu. Oke, nah mungkin buat teman-teman semua sudah cukup gitu ya kita sapa-sapaannya dan juga masih baik teman-teman yang mau sudah di ghosting juga sudah berkali-kali mahan Mungkin mohon untuk bersabar sementara, teman-teman. Dan sekarang mari kita berkenalan dulu dengan My skill Barangkali memang di sini masih banyak juga yang pertama kali join ke kelas class di malam hari ini. Baik, ini dia teman-teman. MySkill merupakan platform pengembangan skill dengan lebih dari 1,3 juta pengguna di Indonesia. Dan tentunya MySkill merupakan bagian dari top link in startup tahun 2022 di Indonesia. Di mana MySkill juga memperoleh pendanaan dari East Venture. MySkill hadir dengan memberikan tiga fitur utama, yakni 700 lebih materi e-learning bersertifikat, intensif bootcamp dengan fokus kepada praktik, dan tentunya yang hadir di malam hari ini juga yang tentunya akan menjadi topik bahasan, yaitu mentoring CV dan karir bersama dengan HRD, dan di mana teman-teman semua ketika mengikuti program bootcamp atau segala pelatihan ada di MySkill, tentunya bagi teman-teman juga akan dipandu untuk mempelajari lebih lanjut bagaimana caranya untuk pemetaan karir sesuai dengan passion dari teman-teman masing-masing. Yang di mana MySkill juga sebagai lembaga yang sangat terpercaya karena merupakan bagian dari LinkedIn Top Startup, dan tentunya menjadi bagian dari AWS Start Member. Nah, buat teman-teman semua juga yang mungkin masih bertanya-tanya kira-kira manfaat apa saja yang didapatkan dari short class di malam hari ini. Nah, ini dia teman-teman dengan kelas gratis bersertifikat yang diselenggarakan oleh MySkill. Teman-teman akan mendapatkan tiga manfaat utama. Yang pertama dari e-sertifikat dengan syarat yang pertama bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk mengupload e -bon. yang mungkin juga sudah diselenggarakan juga, mungkin sudah diumumkan juga nih di Telegram bagi teman-teman juga. Wajib untuk mengupload e -bon sebagai bukti keikutsertaan teman-teman semua mengikuti kelas gratis bersertifikat yang ada di MySkill. Dan yang kedua, pastikan juga teman-teman semua sudah mengerjakan dan mengupload dari Minitas yang diberikan oleh uh, tim MySkill di malam hari ini. Dan pastinya juga teman-teman perlu mengisi link QM sertifikat nantinya akan dikirimkan teman-teman sesuai dengan dari apa yang didapatkan oleh teman-teman. Dan kedua, pastinya teman-teman semua selama kelas ini berlangsung, nanti teman-teman juga dapat melakukan praktik dan juga sesi Q&A bersama dengan expert yang akan membantu di malam hari ini. Jadi teman-teman semua selalu bertanya-tanya, selain juga sesi materi, teman-teman juga dapat melakukan praktik secara langsung karena kami akan berikan case study sebagai bentuk peningkatan portofolio bagi teman-teman semua. Dan selanjutnya juga teman-teman, jangan khawatir karena di sini kami juga akan memberikan benefit tambahan. Jadi bagi teman-teman semua, kak saya mau ikut bootcamp, tapi kayaknya kok cuannya nggak cukup. Apalagi teman-teman di sini kan sebagai pejuang cuan ya, pastinya kan pengen tahu caranya bagaimana untuk mengirit gitu ya dengan segala kebutuhan teman-teman yang ada. Karena di sini kami hadir sebagai bentuk apresiasi kepada teman-teman semua. Di sini kami memberikan diskon intensif food camp dan kemudian yang kedua pastinya juga ada rekaman materi kelas di malam hari ini dan yang terakhir pasti juga teman-teman semua, karena kan sudah mutualan ya di Instagram sebagai bentuk lifetime community member, teman-teman bisa untuk berkoneksi, saling mungkin juga saling bertukar informasi, tukar info loker juga, mungkin di sini kan ada yang tanya info loker dong, Kak. Nah, juga nanti bisa disampaikan juga bagi teman-teman semua di uh, dari grup telegram yang ada di MySkill, teman-teman. nah ini dia teman-teman sebagai bentuk e, dapat dilihat juga ada full stack intensive bootcamp full stack intensive bootcamp itu seperti apa kak jadi bagi teman-teman semua di malam hari ini sudah mengikuti short class namanya aja kelas yang dapat dikatakan singkat secara secara kilat hanya dalam waktu satu malam nah teman-teman kan karena kita tahu ya bahwa teman-teman semua bukan Bandung Bondowoso yang mengikuti hanya dalam waktu satu malam aja tapi juga teman-teman juga perlu belajar skill-skill ini secara lebih mendalam, khususnya dalam bidang human resource. Nah, dapat dilihat teman-teman hingga hari ini, di mana MySkill mencapai lebih dari 10.000 alumni dengan total rating yang dicapai yaitu 9 per 10, teman-teman. Yang dapat kita lihat, teman-teman, bagaimana dan apa saja yang dipelajari teman-teman semua dalam sesi untuk full stack internship bootcamp. Yang pertama yaitu teman-teman juga melakukan sesi kelas dan praktik bersama dengan expert. Kemudian yang kedua, teman-teman juga dapat melakukan pembuatan dan review portofolio bersama dengan tutor dan juga mentor dan pastinya juga teman-teman akan mendapatkan bimbingan one on one persiapan karir dengan pengajar level head and manager dari top company seperti Gojek, Shopee, Lemonilo dan Halodo. Bagi teman-teman juga yang mungkin masih bertanya-tanya, mungkin tadi juga aku bertanya juga ke teman-teman semua. Siapa yang di sini menjadi seorang mahasiswa, siapa yang di sini merupakan seorang fresh grade? dan siapa juga di sini yang menjadi seorang job seeker. Nah, teman-teman semua, apapun dari latar belakang teman-teman, bagaimana dengan kondisi teman-teman semua? Pastinya teman-teman juga bisa untuk mengikuti kelas yang ada di MySkill karena MySkill bisa diikuti oleh berbagai kalangan. Bagi teman-teman yang ingin berintis karir impian, profesional yang mau mendalami dalam bidang tertentu saat ingin bagi teman-teman semua berpindah bidang profesi atau teman-teman yang sebagai freelancer maupun pemilik usaha dan pastinya juga bagi teman-teman semua ini pastinya keseluruhan nih ingin mengeksplorasi skill-skill baru bersama dengan MySkill. Dan yang menjadi pembeda antara MySkill dengan lembaga bootcamp yang lain adalah kita tahu teman-teman siapa saja bisa memberikan sertifikat tapi MySkill menawarkan pengakuan. Dengan tiga pengakuan utama yaitu MySkill merupakan bagian dari AWS EduStart Member dan tentunya yang kedua yaitu sebagai bagian dari LinkedIn Top Startup tahun 2022 di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu sudah mencapai lebih dari 10.000 alumni dengan total pencapaian bintang 5 nih kepuasan paling tinggi teman-teman semua. Jadi bukan sembarang tempat bootcamp karena disinilah teman-teman akan belajar dengan pengalaman dan hasil terbaik. Ini dia teman-teman semua ketika sudah mengikuti full stack intensive bootcamp, kira-kira inilah gambaran sertifikat yang akan teman-teman dapatkan sebagai bentuk kredibilitas yang diakui oleh AWS Member dan juga Lee Startup tahun 2022 di Indonesia. Dan di mana teman-teman semua di sini ada juga nanti nama teman-teman semua setelah mengikuti program bootcamp sebagai bentuk pengakuan bahwa teman-teman semua sudah memiliki skill dalam bidang-bidang tertentu nah ini dia teman-teman kira-kira mungkin masih juga bertanya di malam hari ini kira-kira berapa ya harga bootcampnya gitu kan pengen tahu juga nih harganya atau masih kepo nah ini dia harganya teman-teman di sini kami memberikan juga pastinya ada promo harga saat ini untuk dari Intensive training human capital staff sudah mencapai rating dari 4,5 dari 5 dan tentunya juga sama secara keseluruhan sudah menggapai lebih dari 10.000 alumni dan di mana untuk pelatihan ini dalam waktu dekat teman-teman dalam tanggal 5 sampai 30 Juni tahun 2023 jadi ke sekitar 26 hari teman-teman di mana akan mendapatkan jaminan sertifikasi dari BNSP dengan sesi materi dan praktik pendampingan dan juga ujian dari BNSP di mana teman-teman semua akan mendapatkan beberapa menepit yang pertama dari live class bersama ahli kemudian yang kedua pastinya teman-teman dengan ada jaminan sertifikasi ini teman-teman akan berfokus kepada materi yang berkaitan juga dengan sertifikasi kemudian yang kedua bagi teman-teman semua akan mendapatkan pembekalan materi dan ujian intensif bimbingan portofolio ujian dan hal ini juga bagi teman-teman semua untuk mahasiswa, fresh dan staf HRD. Dan teman-teman juga nggak perlu khawatir lagi apakah nanti kalau misalnya lulus atau enggak nih karena juga ada peluang untuk mengulang tes. Dan ini mendapatkan harga untuk potongannya teman-teman dengan kode promo dari BNSP 250 dengan uh, harganya dari awalnya 4 juta menjadi 1.750, teman-teman. Jadi lebihnya tuh hampir 3 juta, teman-teman, selisihnya. Tapi sayang sekali, teman-teman, di sini kami hanya membatasi untuk 10 pendaftar pertama yang dapat uh, potongan sampai di sini hampir 3 juta potongannya, teman-teman. Keren banget nih. Jadi hampir benar-benar sepertiganya tuh hanya teman-teman hanya membayar segitu aja. Jadi sisanya akan ditanggung juga akan diberikan promo akan ditanggung juga oleh pihak MySkill sebagai bentuk apresiasi kepada teman-teman semua yang sudah hadir di malam hari ini. Nah ini dia teman-teman apa saja yang akan dipelajari dan mungkin juga bagi teman-teman semua masih penasaran juga bagaimana proses dalam rekrutmen ini berlangsung. Dan mungkin kayak bertanya-tanya kenapa aku di ghosting, pengen tahu juga nih kira-kira bagaimana prosesnya di dalam sana ketika menjadi seorang human resource development. Dan ini ada proses materinya yaitu bersama dengan Kak Gilang selaku HR practitioner yaitu dengan materi introduction to employee recruitment yang pertama dari employee recruitment fundamental, kemudian ada recruitment and selection process, dan yang pastinya yang ketiga yaitu ada online recruitment. Selanjutnya bagi teman-teman semua yang mengikuti kelas di malam hari ini, di sini juga ada aturan yang perlu teman-teman patuhi. Yang pertama, pastikan teman-teman semua sudah menonaktifkan mikrofon untuk menjaga kondusivitas selama kelas berlangsung. Kemudian bagi teman-teman semua yang saat ini mungkin ada yang tertinggal nantinya, yang mungkin juga masih tanya-tanya, kan nanti recording-nya di-share nggak, materinya di-share nggak, begini teman-teman. Jadi untuk recording melalui YouTube streaming ini akan diberikan juga kepada teman-teman semua, teman-teman dapat mengakses kembali saat pengerjaan minitas nantinya. Kemudian yang kedua, untuk materi yang diberikan oleh expert di malam hari ini tidak akan diberikan kepada teman-teman semua. Nah, kemudian yang kedua, untuk durasi kelas ini akan berlangsung selama 90 menit, dan setelah nanti kelas ini seolah sesi pemateri, ya gitu, teman-teman dari expert memberikan materi kepada teman-teman semua, teman-teman juga dapat melakukan interaksi secara langsung melalui link slideo yang nanti akan saya berikan untuk proses sesi tanya jawab. Dan kemudian yang ketiga, pastinya teman-teman semua juga akan mendapatkan incentive e form sebagai bentuk klaim dan juga bukti kehadiran teman-teman semua. Jadi kalau misalnya nanti ada yang bertanya juga nih, atau mungkin di grup telegram, ada link presensi nggak, ada link absensi nggak untuk kehadiran. Jadi teman-teman uh, semua di malam hari ini kita juga sama seperti biasanya, kita tidak ada link presensi, yang hanya diberikan adalah berkaitan dari bagaimana cara teman-teman untuk mengklaim dari sertifikat sebagai bukti kehadiran bahwa teman-teman semua mengikuti kelas yang ada di MySkill yang diselenggarakan di malam hari ini dengan materi Human Resource nah saatnya teman-teman semua pokoknya nggak perlu ragu lagi untuk share ilmu dan pengalaman kamu selama belajar di MySkill dan bagikan ke sosial media dan ini dia teman-teman semua kira-kira yang -kira masih bertanya-tanya atau masih bingung kira-kira buat kontennya seperti apa gitu dan kenapa kok harus banget sih di share itu ke semuanya ke sosial media nah setelah selesai kelas teman-teman bisa juga berbagi dari tiga hal utama yang pertama dari akuman materi kelas yang kedua, experience selama belajar di MySkill, dan yang ketiga, pastinya teman-teman semua perlu juga dimenunjukkan portofolio yang sudah teman-teman buat berkaitan dari minitas yang sudah teman-teman kerjakan yang diberikan di malam hari ini. Nah, ini dia bagi teman-teman semua contoh kontennya yang dapat teman-teman buat. Di sini juga ada contoh dari Twitter yang mungkin nanti bisa viral nih, bisa bikin thread sepanjang apapun juga mungkin bagi teman-teman semua bisa langsung dicurahkan semua bagaimana belajarnya ada di MySkill di malam hari ini. Kemudian juga bisa teman-teman untuk upload juga nih dari mini tas atau mini portfolio-nya melalui LinkedIn. Ini juga contoh ada juga dari Instagram sampai juga ke TikTok. Nanti kan kalau kontennya FYP, teman-teman juga masih semakin banyak juga dari followersnya. Dan tentunya bagikan pengalaman teman-teman semua untuk kritis karir impian bersama dengan MySkill. Dan pastikan juga teman-teman sudah mengetik MySkill supaya MySkill bisa like, comment, share, and repost. Di sini juga ada beberapa akun yang tertera dari MySkill, teman-teman. Dan jangan lupa untuk kepoin juga nih di website karena saat ini pun juga sudah ada promo, teman-teman semua. Baik, saatnya teman-teman semua menunjukkan semangat teman-teman untuk mulai rintis karir impian bersama MySkill. Dan mungkin juga aku kembali lagi deh, teman-teman, bagi teman-teman yang tadi tertinggal kode promonya itu berapa, kode promonya gimana, mungkin teman-teman bisa langsung aja nih di bisa langsung di screenshot nih kira-kira kode promonya berapa jangan sampai teman-teman semua nanti malah tertinggal bisa dicatat kode promonya yaitu kode promo dari BNSP250 supaya teman-teman semua nanti nggak menyesal setelah mendaftar oh ternyata nggak ada potongan harga padahal teman-teman butuh banget nih untuk ikut kelas dari Intensive Training Human Capital Staff Baik, teman-teman semua, aku rasa sudah cukup berkaitan juga dengan perkenalan dengan MySkill. Dan di sini, teman-teman, sedikit informasi bahwa selama kelas berlangsung, khususnya di malam hari ini, yang namanya chat ini nanti pastinya akan kami atur teman-teman dapat dikatakan seperti itu. Jadi selama kelas ini berlangsung, jika tidak ada interaktif antara expert dengan teman-teman semua selaku peserta, chat akan kami nonaktifkan untuk menjaga kondusivitas selama kelas berlangsung. Jika nantinya sudah masuk sesi untuk tanya-jawab bersama dengan expert atau memang ada sesi interaktif dalam materi berlangsung, nanti juga juga akan kami izinkan untuk dibuka supaya teman-teman semua juga nanti bisa langsung uh, interaktif juga kelasnya berlangsung dan juga bagi teman-teman semua dimohon uh, segala ketentuan mungkin juga segala pertanyaan nantinya bisa dikit dulu dan supaya nantinya juga tidak mengganggu kondusivitas bagi teman-teman semua yang ingin belajar dan karena apalagi kan ini akan berkarya menjadi human resource teman-teman menjadi seorang HR practitioner juga nanti teman-teman semua uh, bisa menjaga dan juga memantau attitude teman-teman selama kelas ini berlangsung Nah langsung aja nih buat teman-teman semua, aku juga mau langsung sapa nih untuk pembicara atau expert keren kita di malam hari ini, yaitu dari Kak Gilang. Oke, aku sapa dulu halo, selamat malam, Kak Gilang. Halo Kak, selamat malam, sudah bergabung ya di sini. Halo, selamat malam semuanya. Oke, malam Kak. oke bagaimana kabarnya nih, Kak? Gilang di malam hari ini. Oke, okay, mohon maaf. Ini dari Kak Gilang ada kendala. Mungkin bisa sedikit komen masih, Kak? Atau bagaimana? Oke. Okay. Oke, okay, mohon ditunggu bagi teman-teman semua. Pada saat ini mungkin sepertinya ada sedikit kendala ya dari Kak Gilang. Oke, okay, sayang sekali sepertinya ini lagi keluar, teman-teman. Mungkin ya, kebetulan ini Kak Gilang juga baru saja selesai dari bekerja, teman-teman. Dan sini juga untuk membantu teman-teman semua di malam hari ini. Tapi juga mohon untuk ditunggu juga, teman-teman, supaya nanti ya juga untuk kelas ini akan berlangsung secara kondusif. Dan juga aku pengen tahu juga nih, mungkin bagi teman-teman semua uh, di malam hari ini juga kita nanti juga akan ada sesi untuk uh, praktik juga berkaitan juga dengan case study, teman-teman. Nah, mungkin uh, aku juga pengen tahu nih, teman-teman, pengen sedikit aja deh sambil menunggu dari Kak Gilang yang akan membantu kita semua di malam hari ini. Oke, siapa dong? Uh, mungkin boleh dong teman-teman yang uh, saat ini mungkin sebagai seorang HR atau sebelumnya juga sudah mempelajari juga berkaitan dengan HR, boleh dong teman-teman uh, juga untuk saling uh, bisa juga sharing dong di kolom chat siapa aja nih aku juga pengen tahu nanti juga akan kita bisa saling cari juga nih ke Kak Gilang nantinya supaya nanti juga tahu kira-kira seberapa banyak nih teman-teman semua yang sudah menekuni dalam bidang HR. Atau ada teman-teman sebelumnya? Oke, okay. banyak ya teman-teman di sini. Oke, okay. pacar saya HR. Oke, okay. pacar HR. Mungkin ada juga yang pemula. Pernah dapat mata kuliahnya. Oke, okay. ini dari KDA berarti dari jurusan apa nih, Kak? Adakah lagi magang juga di HR? Oke, okay. dari Kak Ira Andriani lagi magang juga di HR. Oke, okay. oke okay. ini dari Kak Tendi sebagai Human Capital Development. Ada juga yang dari Fresh Ada juga nih bahkan, wah, keren banget ini ada juga HR dari General Affairs juga baru satu setengah tahun satu setengah tahun sudah cukup panjang juga data nih untuk pengalamannya oke okay, talent acquisition nah mungkin juga ada juga sebagai uh, mahasiswa psikologi aku lagi ikut kelas pelatihan siapa juga mungkin bagi teman-teman semua yang sekarang sudah uh, pernah juga melihat bagaimana proses end to end secara recruitment proses boleh juga dong oke okay, di sini juga MSDM management sumber daya manusia keren banget nih pernah juga jadi staff HR Oke, okay. belum pernah pengalaman tapi HR tapi penasaran banget. Nah, buat teman-teman semua di sini HR-nya itu apa nih kira-kira? Fokusnya ke rekrutmen atau pengembangan dari organisasi atau seperti apa nih? Rekrutmen, rekrutmen. Oke. Okay. Dua-duanya in general ya. Oke, okay, ada lagi. Jadi pakai sikap, ada rekrutmen organisasi, pengen yang rekrutmen. Apa aja yang penting ada SDM, ada development and recruiter. Atau juga ada teman-teman semua yang mungkin sampai berkembang juga, oh, ini HR generalis, oke. Okay. Ada juga supervisor, ada juga mungkin teman-teman yang sudah belajar juga kok sampai uh, mungkin belajarnya juga sampai ke employer branding, atau bagaimana juga sampai secara end-to-end -end ya. Mungkin teman-teman boleh juga dong di-share. Switch karir ke HR. Oke, dari Karisa nih, dari awalnya backgroundnya apa nih, Kak? Memutuskan untuk dari switch karir. Oke, dan dari ilmu komunikasi. Oke, dari business development, kemudian di sini ada employer branding juga, ada juga. Oke, kuliahnya manajemen. Konselor ke HR bisa nggak ya? Waduh, nanti akan ada pertanyaannya juga nih nanti akan dibantu juga ya teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Akhirnya aku juga sambil berkoordinasi juga dengan dari pihak MySkill untuk proses dari Kak Gilang yang kebetulan juga sedang ada kendala nih teman-teman semua. Terus sekali SR di bidang rekrutmen dari bahasa dan kebudayaan Jepang. Waduh, keren banget nih. Dari bahasa dan kebudayaan Jepang. Jurusan sejarah juga ke HR. Oke, di sini juga aku pengen cross dulu dari ke Kak Gilang. Halo, Kak Gilang mungkin sudah aman, Kak? Atau di sini dari mic-nya belum ada ya, Kak? Pengen tahu juga, koneksinya sudah aman atau masih ada kendala, Kak? Oke, belum ada respon, teman-teman. Ini sebenarnya kita akan menjadi lebih banyak juga nih untuk saling berkoordinasi satu sama lain juga dengan teman-teman. Oke, halo Kak Gilang, tutornya dong. Oke, ini sebenarnya juga nanti kita akan dibantu juga nih dengan Kak Gilang untuk proses dari ke dekat Gilang nih untuk total itu seperti apa? Sebenarnya kan teman-teman juga akan belajar tentang dari employee recruitment. Administrasi bisnis bisa ke arah HR kah? Tentunya mungkin kalau bisa kita lihat ya teman-teman konten di sosial media juga banyak banget gitu ya. Dari teman-teman semua mungkin nanti switch career selama teman-teman juga ada sertifikasi yang mendukung dan jangan lupa nih untuk ikut juga kelas yang ada di MySkill dari uh, intensive training untuk dari human capital staff. Nanti teman-teman juga nanti akan belajar juga nih bagaimana caranya bagi teman-teman untuk menjadi seorang human capital. Uh, human is development. Oke, itu sahabat banget ya teman-teman. Mungkin dari teman-teman di waktu Indonesia Tengah atau sampai waktu Indonesia Timur, mohon untuk bersabar di sini. Mungkin sudah sampai, mungkin kalau di waktu Indonesia Timur sampai sudah di jam setengah sepuluh ya teman-teman. Apalagi yang di waktu Indonesia Timur sekarang sudah jam setengah sebelas, gitu ya. Oke, kita tunggu dulu sementara teman-teman di sini. Kami juga sedang mengusahakan untuk kondisi yang stabil dengan oke di sini dari Kak Putri Sulaiha dari waktu Indonesia Timur. Dari Kak Putri ini daerah mana nih Kak? Waktu Indonesia Timur ya, Indonesia Timurnya daerah mana nih Kak? with you. <laughs> Oke okay, dari Ambon. Ada yang lebih jauh lagi nggak nih dari Ambon nih? Oke, okay, ada Makassar. Makassar waktu Indonesia tengah ya. Oke. Okay. Jambi, Ternate Maluku Utara. Oke, okay, Bekasi. Bekasi kita satu planet teman-teman semua. iya, Puncak jaya. Oke, okay, ada yang dari Batam, ada dari Padang, ada dari Bekasi. Oke, okay, Bekasi lagi. Kerawang, Palembang. Riau, Kediri, Banjarmasin, Bogor. Oke, Semarang dan kebetulan juga aku di sini juga lagi di Semarang sebenarnya juga teman-teman. Aku asal dari Bekasi, dari planet Bekasi. Oke, kita coba tanya lagi nih ke Kak Gilang masih ada kendalakah kah atau bagaimana? Iya, planet Bekasi panas banget teman-teman. Ini jadi malah kesannya jadi kayak live ya ini. Kesannya aku di sini sambil menunggu juga dari Kak Gilang. Oke, asal Banten lagi di salah tiga. Oke, kita deket de banget di daerah ini Semarang, naik dikit ke salah tiga ya teman-teman. Ini sambil juga kita tunggu nih buat teman-teman semua, ada juga jurusan akuntansi bisa ke HR nggak nih? Banyak pelatihan tentang HR ya bener banget teman-teman. Asal Jibabwe ini kayaknya nggak mungkin banget ya, aku kurang percaya nih tiba-tiba dari Jibabwe terkoneksi ke Semarang. Semarang Bekasi panas mana kak? Sama aja panasnya kok teman-teman. Bedanya kalau di daerah Bekasi karena karena lebih padat penduduk ya, saya bilang polusinya lebih kuat teman-teman. Oke ada juga di Semarang juga. Semarangnya Semarang mana dong? Bisa di spill? Tembalang punya mantap. Tembalang kita satu daerah nih. Kalian, nah, Buenos Oke Semarang Selatan, Semarang Selatan dekat nih, berarti sama Tembalang Oke. Eh, ini bertanya kapan mulainya? Oke, di sini dari Kak Gilang sepertinya sudah siap nih. Dari mereka sudah ada, sudah terkoneksi. Aku coba langsung panggil dulu. Halo, selamat malam Kak Gilang. Sudah aman, Kak? Atau masih ada kendala? Oh iya, sebentar ini sepertinya ada ini ya. Sebentar, aku coba cross uh, check dulu. Oke, okay. halo Kak Gilang, sudah ya Kak? Uh, di sini bisa di on mic kah atau bagaimana Kak? Halo, halo, selamat malam. Sorry, sorry semuanya. Oke, okay, berarti sudah siap untuk bergabung ya Kak. Nah, uh, mungkin di sini kondisi sudah aman Kak untuk dari sinyalnya atau bagaimana Kak? Sinyal aman sih, insya Allah. Okay, paling sudah aman ya kak uh, nah, di sini bergabung. bisa minta bener -bener. dibantu untuk share screen nggak dari Rafli iya boleh enggak boleh untuk nanti aku juga bantu untuk share screen nah mungkin ya kak ini sebagai bentuk pemantik juga nih kak untuk di malam hari ini sebagai juga pembuka untuk dari materi kakak nih pada teman-teman semua bagaimana nih dari pengalaman kakak gitu ya sebagai seorang HR ketika mungkin Mengetahui apakah memang nantinya dari HR ini juga bisa untuk sebagai seorang yang switch karir seperti itu kan? Juga kira-kira esensi seperti apa yang akan Kak Gilang bawakan untuk tim malam hari ini sebagai pesan kepada teman-teman semua yang ingin berkarir dalam bidang human resource. Seperti itu, Kak, boleh dong Kak, sedikit uh, argumennya seperti apa nih dari Kak Gilang? Oke, okay. kalau masalah HR switch career, kayaknya banyak sih ya beberapa teman saya ada yang orang HR, kemudian pindah ke karir yang selain HR juga ada gitu ya, beberapa orang gitu. <tuh> kemudian, eh, dari jurusan lain kemudian pindah ke HR juga ada gitu. Artinya, pada dasarnya sih, kalau HR itu memang terbuka untuk seluruh jurusan gitu ya. Cuma, untuk beberapa pekerjaan memang, eh, mensyaratkan jurusan tertentu gitu ya. Kayak misalkan psikologi, atau misalkan hukum, dan sebagainya. Gitu sih, kurang lebih. Cuma, Uh, pada dasarnya, sih, ya, bisa dipelajari gitu. Ya, bisa dipelajari. Ada hal-hal yang bisa dipelajari oleh teman-teman semua, sehingga ya, buat teman-teman yang memang nantinya ingin berkarir sebagai HR, itu punya kesempatan yang sama, gitu. Oke, okay, baik. Kak. Jadi intinya memang selama kita benar-benar mau -benar mempelajari juga seperti apa uh, untuk dari skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang HR dan juga tentunya uh, nanti juga punya kesempatan yang sama tanpa ada diskriminasi antara latar belakang pendidikan yang satu dengan latar belakang pendidikan lainnya seperti itu ya kak. Dan mungkin juga But nanti akan dibahas juga nih sama kak Gilang untuk berbicara bagaimana nanti berkarir sebagai seorang HR. Nanti dalam proses untuk rekrutmen ya kak. Ini fokusnya di malam hari ini nah mungkin langsung aja deh yes. di malam hari ini aku serahkan langsung ke Kak Gilang nanti ini aku juga untuk bantu untuk share screen sebentar ya ya baik terima kasih teman-teman semua sudah menunggu gitu ya di malam hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semoga teman-teman semua selalu semangat gitu ya mendapatkan kesehatan dan kemudahan dalam setiap urusannya sebelumnya mohon maaf tadi sebenarnya pas join itu lancar gitu ya tapi Ternyata pas saya mau mulai share screen tiba-tiba nge-lag dan sinyalnya hilang gitu. Kebetulan saya di sini, di sini juga lagi hujan gitu. Saya di Bogor, ada yang dari Bogor juga sama. <tik> Oke, baik teman-teman uh, semua, di sini saya mau share beberapa hal gitu ya berkaitan dengan recruitment management, di mana ini merupakan salah satu pilar dari pilar-pilar HR gitu ya. Next slide. Untuk perkenalan dulu, sebelumnya perkenalkan buat teman-teman uh, semua, nama saya Gilang Faisal Andrian. Saat ini uh, saya bekerja sebagai People Development Analyst di PT Siga Prima Astrea. Sebelumnya saya telah acquisition senior di PT MRT suka kemudian HR Section Head di Rumah Sakit juga gitu ya. Terus uh, pernah mengikuti sertifikasi assessor, Assessment Center juga termasuk uh, sertifikasi untuk rekrutmen manajemen profesional dari Bu Purnadi dan saya lulusan dari Win Sunan Gunung Jati Bandung S1 psikologi. Buat teman-teman yang mau terkoneksi bisa terkoneksi di LinkedIn ya bisa searching Gilang F Andrian atau bisa di Instagram GF Andrian. Ya, kita bisa sama-sama berjejaring. Oke, next. Ya, baik teman-teman semua jadi di sesi malam ini, meskipun saya posisi sebagai people development, di mana lebih sering ada yang training dibanding rekrutmen kalau sekarang, tapi sebelum-sebelumnya saya berpengalaman sebagai rekruter gitu ya. Jadi selama lima tahun sebelumnya saya berpengalaman sebagai rekruter, berprofesi sebagai rekruter gitu ya. Kemudian uh, saat ini saya switch career gitu, tapi, tapi masih dibilang masih di, di bidang HR untuk posisi people development. Nah, di malam ini ada tiga poin belajarnya akan kita sama-sama pelajari bareng-bareng gitu ya. Yang pertama introduction di mana nanti teman-teman akan mempelajari beberapa hal berkaitan dengan uh, pemahaman awal di bidang recruitment. Kemudian yang kedua di sini adalah berkaitan dengan recruitment and selection process dan di section ketiga online recruitment di mana online recruit ini semenjak pandemi sampai saat ini menjadi tren yang cukup tinggi seperti itu. Next. Ya. Yeah. Di introduction sendiri saya akan membahas beberapa hal ya teman-teman semua. Di sini ada delapan pilar dari HR Management System, di mana HR Management System ini yang pertama adalah ada Organizational Development, kemudian ada Recruitment Management, ada People Development, Performance Management, hmm. Reward Management, Industrial Relation, Termination Management, dan Culture Management. Ya, di Organizational Development itu, itu akan lebih banyak membahas mengenai pengembangan pengembangan organisasi seperti itu ngebahas terkait struktur organisasi kemudian SOP gitu ya kemudian aturan aturan dan sebagainya nah di Recruitment manajemen di mana yang akan kita pelajari hari ini gitu yaitu membahas mengenai bagaimana cara kita memproses uh, pencarian kandidat kemudian merekrut kandidat gitu ya hingga proses interview dan hingga kandidat join gitu ya kemudian di people development itu lebih ke pengembangan dari karyawan gitu ya. Bagaimana cara kita bisa mengembangkan seorang dari yang awalnya hanya tahu hingga menjadi orang yang lebih ahli atau expert seperti itu. Kemudian di performance management ini berkaitan dengan bagaimana seorang karyawan gitu ya, seorang karyawan bisa lebih perform gitu ya. Sejauh mana kita mengetahui karyawan tersebut perform gitu ya, sehingga kita bisa mengelola talent pool yang dimiliki oleh perusahaan ini berkaitan dengan uh, kompensasi dan benefit gitu ya. Hal-hal memang -hal uh, hak dan kewajiban karyawan. Kemudian industrial relation ini bukan industrial gitu ya, berkaitan dengan uh, perjanjian kerja, kemudian aturan-aturan, cuti dan sebagainya. Termination manajemen ini berkaitan dengan bagaimana cara kita mengakhiri suatu hubungan pekerjaan dan terakhir ada culture management. Ini berkaitan dengan budaya di perusahaan. Oke, okay, next. Nah, baik teman-teman semua. Jadi sebelum kita membahas tentang rekrutmen dan seleksi, jadi di sini ada dua hal, ada beberapa hal yang memang menjadi cycle gitu ya, di mana rekrutmen dan seleksi itu adalah salah satu bagian dari cycle yang ada dalam perusahaan. Ini diawali dari visi misi dan juga value dari perusahaan gitu ya objektif objektifnya apa tujuannya seperti apa kemudian dilanjutkan lagi dengan bisnis plan perusahaan tersebut seperti apa masuk ke corporate human capital gitu ya nah di human capital ini kita mulai masuk ke bagian menganalisa gitu ya tujuan dari HR dari perusahaan kemudian bagaimana kita mengontrol mengontrol hal-hal yang memang nantinya berkaitan dengan organisasi gitu ya berkaitan dengan strategi bisnis dan sebagainya. Ini ada lima cycle gitu ya. Yang pertama berkaitan dengan planning. Planning ini ada organisasi strategi, kemudian ada aturan-aturan, kemudian job management gitu ya. Kemudian planning, suksesor dan juga replacement. Nah, yang kedua ada acquiring attract gitu ya. Ini yang akan kita bahas mengenai recruitment selection. Ada talent acquisition, ada onboarding, ada integrasi program kemudian ada developing gitu ya developing ini lebih ke pengembangan seseorang karyawan karirnya seperti apa kemudian kompetensinya kemudian learningnya gitu ya yang berikutnya ada maintaining motivating ya ini berkaitan dengan reward kompensasi dan benefit work life balance gitu ya terus industrialization relation strategi corporate family dan terakhir ada retaining gitu ya bagaimana cara kita meretain Uh, Karyawan-karyawan supaya lebih betah di perusahaan kita, gitu ya. Bagaimana cara kita uh, menjelaskan mengenai strategi untuk mengelola talent yang kita miliki? Nah, ini singkat aja, karena kita akan fokus langsung ke bagian rekrutmen. Silahkan, next slide ya. Yeah, baik, di rekrutmen sendiri. Ya, rekrutmen itu adalah merupakan suatu kemampuan, gitu ya, bagaimana cara kita, gitu ya, cara teman-teman semua yang nantinya akan menjadi seorang recruiter mampu untuk menarik dan mempertahankan talent melalui cara-cara inovatif. Artinya, dalam rekrutmen itu kita diuji, gitu ya, skill kita diuji sejauh mana kemampuan kita mampu untuk menarik atau memikat talent gitu ya talent talent terbaik supaya mereka mau join di perusahaan kita dan terlebih lagi setelah mereka mau join bagaimana cara kita untuk mempertahankan mereka supaya bisa stay lama di perusahaan kita gitu ya jadi nggak cuma sekedar ah yang penting uh, targetnya tercapai gitu ya yang penting targetnya tercapai uh, manpowernya terpenuhi dan sebagainya tapi kita harus benar-benar tahu gitu ya sejauh mana kita memahami talent tersebut gitu ya. Bagaimana cara kita menarik perhatian mereka, kemudian kita lebih inovatif lagi gitu ya. Kalau zaman dulu kan tahu ya, mungkin lamaran-lamaran kerja itu lewat koran gitu kan ya, lewat koran, lewat majalah-majalah gitu ya kalau zaman sekarang dengan adanya digital dunia digital itu kan kita udah bisa manfaatkan berbagai media gitu ya dari media sosial kemudian dari job portal dan sebagainya intinya dalam hal ini kita dituntut untuk bisa merekrut seorang talent dengan cara-cara yang lebih baik lagi dan lebih inovatif dan juga kreatif gitu next Nah, berikutnya berkaitan dengan evaluasi proses rekrutmen dan seleksi. Yang pertama adalah ada personalia, gitu ya. Di zaman dulu, itu kita tahunya bagian personalia, gitu ya. Tapi di zaman sekarang juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan personalia. Ya, personalia ini biasanya, kalau sekarang itu dikenal dengan orang-orang yang lebih mengerjakan, banyak mengerjakan fungsi-fungsi administratif, gitu ya. Di zaman uh, namanya, personal yang ini dialami oleh generasi boomers, gitu ya. Di mana orang-orang zaman dulu itu, ketika melamar kerja, langsung kirim amplop ke perusahaan, gitu ya. Pada bawa amplop, banyak kemudian disebar ke perusahaan, sebanyak mungkin, kayak gitu. Nah, kemudian di generasi kedua, ada Human Resource Management, <tuh> di mana di sini adalah... Kita berusaha untuk uh, mencari pekerjaan berdasarkan struktur Baik, mohon maaf dari Kak Dilang. Sepertinya nge ya, teman-teman. Mohon ditunggu sebentar. Ini bagi teman-teman semua yang mungkin masih... Uh, yang ketinggalan juga untuk link segala kelas hari ini teman-teman Baik dari Twitter, Minitas, dan juga Q&A ini yang akan saya share kembali teman-teman uh, mohon untuk sedikit ya ditunggu dulu. Oke, okay. ini bisa di save dulu ya teman-teman untuk linknya sementara supaya nanti teman-teman tidak tertinggal untuk dari uh, ini ya linknya. Oke, bagaimana dari Kak Gilang? Tadi sudah mungkin dari Kak Gilang jika memang ada kendala juga uh, boleh juga kemungkinan sementara untuk off kamera supaya sinyalnya juga bisa lebih stabil. Oke, sepertinya dari Kak Gilang keluar lagi ya, teman-teman. Ditunggu ya, kita coba nanti akan kita bantu. Baik, jam buat teman-teman teman-teman yang masih bertanya juga deadline militasnya bisa langsung diklik aja teman-teman di situ sudah ada instruksinya seperti apa dan ini sementara teman-teman semua bagi yang ingin chat bisa langsung ke host ke saya selaku host di sini teman-teman untuk kondusifnya juga ya teman-teman untuk berkaitan segala instruksi bisa langsung saja dicek dari slide militas dan juga bagi teman-teman yang sudah ada pertanyaan mohon juga untuk nanti juga bisa langsung dicek juga dari link slide-nya teman-teman. Oke, ini Kak Gilang sudah bergabung, namun untuk mic-nya masih ada terkendala sebenarnya untuk bisa bergabung melalui audio. Oke, bagaimana Kak Gilang? Mungkin kalau jika memang sinyalnya kurang stabil juga tidak masalah, Kak. Mungkin kalau misalnya mau off kamera, tapi jika memang mau on kamera juga dipersilahkan. Ya, ya. Saya sudah baik lagi ya? Sorry, Iya, baik, Kak. Oke. Jadi sedikit mengulas untuk bagian evaluasi proses rekrutmen ini <tuh> berdasarkan dari zaman ke zaman gitu ya, ada beberapa hal yang memang akhirnya banyak perubahan gitu ya. Dari yang konvensional, harus ngirimin amplop ke banyak perusahaan gitu ya, harus nyiapin banyak amplop, banyak biaya dan sebagainya, sampai sekarang cuman modal kuota gitu ya. Modal kuota, kemudian bisa langsung input data-data uh, kita, dan kita terdaftar untuk uh, bagian dari salah satu kandidat yang memang seleksi di perusahaan tersebut kayak gitu. Next. Nah, kemudian untuk strategi manajemen rekrutmen seleksi sendiri, di sini ada lima poin yang bisa kita pahami sama-sama, di mana untuk awalnya itu, strategi manajemen uh, rekrutmen itu adalah kita harus mulai dari visi misi dan value perusahaan. gitu ya Dan tujuan bisnisnya seperti apa. Jadi kita sebagai rekruter, sebagai HR harus tahu dulu nih, apa namanya? visi misi perusahaan itu apa sih sebenarnya gitu ya. Terus yang mereka targetkan itu apa? Gitu ya. Sehingga kita tahu dasar pemikirannya bahwa perusahaan itu butuh orang-orang yang memang seperti apa gitu. Nah, makanya dari visi misi visi misi dan value ini kemudian diterjemahkan lagi jadi strategi pengembangan organisasi gitu ya. Yang mana ini akan lebih ke perencanaan tenaga kerja gitu ya kita membuat rancangan gitu ya sejauh mana orang-orang uh, yang kita butuhkan untuk menempati posisi te posisi tertentu dan juga spesifikasi apa yang memang kita butuhkan untuk posisi tersebut. Nah yang ketiga adalah strategi sumber gitu ya bagaimana kreativitas kita mencari kandidat-kandidat terbaik talent-talent terbaik gitu ya apakah dari internal ataupun eksternal. Kalau misalkan dari internal berarti kita buka untuk karyawan-karyawan memang sudah jadi, karyawan di tempat kita, gitu ya, yang mana nantinya akan mutasi ke posisi yang baru. Sedangkan kalau eksternal, ya tentunya kita mencari orang baru lagi untuk jadi perusahaan kita. Nah, yang keempat adalah kita harus paham juga proses rekrutmen dan seleksi yang lebih efektif seperti apa, gitu ya. Kita bisa aja menggunakan metode trial and error, gitu ya, sampai kita benar-benar menemukan, oh ini nih cara rekrutmen yang efektif buat kita tuh kayak gini, gitu loh. Dan terakhir adalah, ini integrasi proses rekrutmen yang baru, ya, di mana tidak terlepas dari rangkaian-rangkaian proses rekrutmen dari awal sampai akhir, yaitu proses onboarding. Di mana proses onboarding ini, ya, yang mana masih jadi bagian posisi talent acquisition, gitu ya, onboarding ini menentukan kedepannya karyawan akan seperti apa, gitu ya. Jadi, intinya lebih ke kesan pertama lah ya. Kesan pertama seorang karyawan gitu ya join di perusahaan kita. Itu di masa onboarding seperti itu. Next. Nah, kemudian untuk tren baru rekrutmen sendiri ya ini dari Talent Fit ya di mana patokannya adalah mulai dari company culture gitu ya. Budaya perusahaan seperti apa gitu ya. Ketika kita tahu budaya perusahaan yang kita tempati saat ini, kita juga akan tahu juga Kandidat seperti apa yang akan kita cari? Yang kedua ada artificial intelligence gitu ya, ada beberapa teknologi-teknologi yang sudah digunakan gitu ya di luar sana untuk proses interview ya, untuk proses interview gitu ya bisa menilai bagaimana kandidat tersebut menjawab pertanyaan. Kemudian ada mobile recruiting gitu ya, ini lebih ke proses rekrutmen itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja kayak gitu. Zaman dulu kandidat itu wajib banget datang ke perusahaan gitu ya. Mau kamu yang tinggal di Jawa Tengah misalkan ngelamar ke Jakarta yang kemudian tidak harus datang ke perusahaan. Ada beberapa perusahaan yang menerapkan kerjanya WFA di mana saja misalkan janjian di kafe untuk interview. Ya sah-sah aja gitu ya. Jadi lebih mobile. Terus ada diversity and inclusion gitu ya, di mana di sini perusahaan itu menerima berbagai macam latar belakang dari karyawan gitu ya, tidak membeda-bedakan lagi gitu ya. Uh, dari manapun tetap akan punya kesempatan yang sama. Dan nah, yang terakhir adalah ini uh, abad 21 gitu ya, rekrutan abad 21. Next. Next. Nah, kurang lebih teman-teman seperti itu ya untuk gambaran awalnya mengenai proses rekrutmen yang ada saat ini. Nah, berikutnya kita akan sama-sama membahas mengenai proses rekrutmen dan seleksi. Next. Nah, ada beberapa aktivitas kunci yang bisa kita pahami sama-sama dalam proses rekrutmen dan seleksi, gitu ya. Di sini yang pertama adalah ada identifikasi nilai dan kebutuhan, gitu ya. Jadi seperti yang di awal saya sebutkan bahwa proses rekrutmen ini tidak lepas dari visi misi value perusahaan gitu ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu nilai-nilainya seperti apa yang dibutuhkan untuk menempati posisi yang sedang kita cari. Terus kebutuhannya apa saja gitu ya. Kebutuhan karakternya, kebutuhan skillnya, kebutuhan jumlah orangnya dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah kita harus menentukan ini gimana cara dapetin CV dari kandidatnya. Kayak gitu. Kita harus nyari kemana? Kerjasama ke sekolah Atau mulai nyari-nyari grill ya, gitu ya, di medsos-medsos, di LinkedIn, gitu ya. Hijack karyawan-karyawan uh, yang sudah bekerja atau beri kesempatan yang terbuka lebar untuk fresh graduate atau seperti apa, kayak gitu. Nah, yang ketiga adalah menentukan proses rekrutmen dan seleksi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Gitu ya. Jadi ini prosesnya tentunya berdasarkan kebutuhan perusahaan gitu ya, yang sudah diatur sebelumnya. Nah, yang terakhir adalah tentunya aktivitas setelah selesai seleksi dilakukan. Jadi kalau misalnya udah beres seleksi terus mau ngapain nih? Sekretariat mau diapain gitu. Itu harus kita pikirin juga gitu ya. Gitu. Next. Nah, yang berikutnya adalah mengenai identifikasi nilai dan kebutuhan, gitu ya. Ini ada tiga poin penting ya, yang bisa kita klasifikasikan mulai dari sisi perusahaan, kemudian dari sisi pekerjaan, dan dari sisi kandidat, gitu ya. Nah, dari sisi perusahaan, jenis industrinya apa, gitu ya, yang saat ini kita tempati. Misalkan saat ini saya kerja di PT Siga Prima Astrea ya, itu jenis industrinya adalah jasa keamanan dan investigasi gitu ya. Berarti kan butuh orang-orang yang memang misalkan kita nyari sales berarti salesnya yang paham terkait keamanan gitu. Atau misalkan dulu saya pernah kerja di PT MRT yang suka misalkan ya. Eh, lagi nyari operator produksi. Nah, operator produksinya berarti orang-orang yang memang harus paham mengenai industri makanan dan minuman minimal seperti itu kayak gitu. Terus nilai-nilai dalam perusahaan gitu ya. Nilai-nilai yang dimilikinya seperti apa kayak gitu. Nah, ini setelah kita tahu nilai-nilai dalam perusahaan seperti apa ya kita juga bisa menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh kandidat. Terus peraturan yang ada branding lokasinya seperti apa, kemudian learning and development programnya gitu ya itu jenjang karirnya seperti apa, gaya, dan terakhir gaya kepemimpinan di perusahaan tersebut seperti apa. Nah, berikutnya pekerjaan. Nah, di pekerjaan ini lebih ke job desk seperti apa, gitu ya. Yang memang tentunya eh, karyawan tersebut fit dengan job desk yang ada. Terus, alur komunikasi dan struktur organisasi yang dimiliki seperti apa, gitu ya. Apakah kalau misalkan Koordinasi dan komunikasi bisa loncat langsung ke atasnya atau memang harus berurutan gitu ya. Misalkan seperti itu. So, output outputnya apa? Kemudian sistem dan program yang dipakainya apa aja? Serta rentang gaji dan benefit yang didapatkan itu apa aja? Nah, masalah rentang gaji dan benefit itu biasanya tiap posisi itu eh, posisi yang berbeda bisa jadi punya gaji yang berbeda juga meskipun levelnya sama. Kayak gitu ya. Nah, terakhir adalah bagian kandidat. Ini latar belakang pendidikannya seperti apa gitu ya. Misalkan tadi di jenis industrinya adalah kita lagi nyari posisi sales gitu ya. Latar belakang pendidikannya kayak kira-kira yang paling cocok apa ya? Oh, ternyata yang paling cocok adalah jurusan komunikasi misalkan atau jurusan marketing ternyata lebih cocok banget gitu. Kayak gitu. Atau misalkan ternyata ada jurusan lain tapi tapi dia punya pengalaman gitu. Ya. Itu bisa kita pertimbangkan. Terus pekerjaan saat ini gitu ya, khusus untuk teman-teman yang memang sudah bekerja atau kandidat yang memang sudah bekerja atau punya pengalaman magang seperti apa, atau yang belum punya pengalaman magang atau pekerja, tentunya balik lagi sama background pendidikannya. Nah, aktivitasnya seperti apa yang pernah dilakukan, kemudian keterampilan gitu ya, sertifikasi serta proyek-proyek yang pernah diikuti. Gitu. Next. Nah, berikutnya, Adalah mengenai bagaimana cara kita untuk mendapatkan CV, gitu ya. Ini saya cuma ngasih empat poin, mungkin ada lebih dari empat, gitu ya, yang bisa teman-teman kembangkan lagi. Kira-kira dapat CV, bisa dari mana aja nih, gitu ya. Yang pertama adalah dari internal hiring, gitu ya. Tentunya, kita sebelum membuka kesempatan eksternal, kita bisa menawarkan kesempatan untuk karyawan-karyawan yang sudah bekerja, gitu ya untuk menempati posisi yang lagi kosong, gitu ya. Misalkan nih posisi yang lagi kosong adalah bagian supervisor produksi, gitu ya. Sebelum kita nyari keluar untuk posisi supervisor produksi, ya kita harus tawarkan dulu. Kira-kira ada nggak sih uh, kandidat atau karyawan yang sudah ada saat ini kompeten untuk menempati posisi itu, kayak gitu. Kalau misalkan ada, kita ambil dari internal dulu, gitu. Baru nanti dari eksternalnya adalah untuk ganti dia gitu ya di posisi sebelumnya kayak gitu. Nah yang kedua ada referral referral program gitu ya. Ini jadi artinya program karyawan di mana karyawan bisa merekomendasikan koleganya gitu ya. Misalkan nih teman-teman sedang kerja di perusahaan A, kemudian perusahaan A tersebut lagi buka posisi sales misalkan ya, Terus teman-teman ya boleh merekomendasikan temannya gitu ya untuk join di perusahaan itu. Itu namanya referral program. Dan di beberapa, di beberapa perusahaan si karyawan yang memang bisa merekomendasikan temannya ini gitu ya atau koleganya ini itu ada rewardnya gitu ya. Ada reward yang dikasih reward gitu. Ya. Apalagi kalau misalkan kandidatnya ternyata bagus gitu ya. Seperti itu. Yang ketiga job portal dan job fair gitu ya. Ini uh, sering banget kita temui saat ini dan terakhir adalah community gitu ya. Untuk community sendiri ya biasanya misalkan untuk lagi nyari posisi IT nih gitu ya. Kita berlihat ke grup-grup Facebook atau ke komunitas-komunitas IT gitu ya buat share lowongan terkait posisi IT. Misalkan seperti itu. Dan masih banyak lagi cara kita untuk mendapatkan CV-CV yang memang kita butuhkan. Next Nah, di mana aja kita bisa dapetin CV yang pertama dari fresh graduate gitu ya. Tentunya yang namanya fresh graduate sebagian besar adalah mencari pekerjaan gitu ya. bagian besar gitu ya. Nah, makanya kita bisa mulai dari uh, nyari dari fresh graduate, kemudian dari profesional gitu ya. Misalkan dari link ini kita uh, lagi searching searching LinkedIn ternyata menemukan kandidat yang bagus tapi ternyata dia masih kerja gitu ya. Ya udah, kita approach aja gitu DM, gitu ya, tawarkan ada posisi yang lagi kosong. Kemudian, ya, kalau misalkan dia setuju, kita atur untuk proses return-nya gitu ya. Terus, dari manajer, gitu ya, misalkan dari manajer punya rekomendasi, gitu ya. Kemudian, dari buruh pabrik, gitu ya, teknisi, dan juga terakhir dari IT, akan Seperti itu, next. Ya, setelah kita tahu kita dapat CV dari mana, berikutnya adalah kita harus menentukan proses rekrutmennya akan seperti apa. Gitu ya, pertama ada proses sourcing, gitu ya, mengumpulkan kandidat sebanyak mungkin, gitu ya. Jadi, kandidat-kandidat yang masuk lewat email, lewat job portal, lewat website itu dikumpulkan dulu, gitu ya. Nah, kemudian, setelah terkumpul sesuai dengan uh, screening awal. Baru berikutnya adalah kita masuk ke screening lebih dalam lagi, gitu ya. Karena udah dapat uh, CV CV yang bagus nih, gitu ya. Kemudian kita screening lagi, mana kira-kira kandidat yang lebih oke okay dibandingkan yang lain, kayak gitu. Yang paling fit profilnya dengan posisi yang akan dilamar, kayak gitu. Yang ketiga, kita jadwal interview dan tes, gitu ya, kemudian. Uh, kalau diperlukan kita adakan juga reference check gitu ya misalkan kandidat itu menyentuhkan referensi di CV-nya gitu ya nah kita coba aja untuk telepon ke referensi tersebut gitu ya tanya latar belakang seperti apa kemudian di tempat sebelumnya seperti apa kelebihan kekurangannya dan sebagainya alasan recent kalau misalkan sebelum recent dan sebagainya kalau sudah oke okay, baru masuk ke tahap terakhir itu MCO dan offering di beberapa perusahaan biasanya offering terlebih dahulu gitu ya kalau misalkan oke okay offeringnya disampaikan benefit dan sebagainya karena setuju baru kita jadwalkan medical check up gitu ya kalau medical check upnya lolos langsung join kalau tidak lolos berarti gugur gitu ya seperti itu next nah berikutnya mengenai bagaimana cara kita menentukan metode seleksinya adalah kita harus tahu dulu apa yang mau diukur gitu ya. apakah dia tangkap kepribadian atau perilaku gitu ya kita harus tahu dulu gitu ya makanya di beberapa perusahaan kenapa mensyaratkan wajib dari jurusan psikologi karena dari psikologi itu mempelajari ilmu perilaku gitu ya ilmu perilaku kemudian belajar psikotes gitu ya paham alat, -alat tes dan sebagainya nah kemudian eh, apa yang bisa mengukur alat dan jenis tes gitu ya misalkan untuk posisi ini harus pakai alat apa aja nih? Misalkan harus pakai DSC atau pakai paper atau ternyata harus pakai Sevit gitu ya dan sebagainya. Terus interview gitu ya, interviewnya harus uh, kayak gimana nih? Pakai interview biasa atau interview kompetensi ya, gitu? Terus kira-kira perlu nggak sih pakai studi kasus gitu ya? Di beberapa perusahaan ada yang memang mensyaratkan tesnya pakai studi kasus untuk menilai beberapa kompetensi gitu ya kayak gitu. tapi ada juga yang enggak kayak gitu jadi intinya sih ketika kita melakukan proses seleksi kita harus tahu dulu gitu ya ini sebenarnya mengukur apa sih gitu apa yang kita cari gitu nah kalau sudah tahu itu kita bakal tahu juga gitu apa yang kita butuhkan untuk menggali itu semua gitu sampai sini kebayang ya teman-teman semua semoga bisa kebayang oke okay. nah yang baru dari proses rekrutmen sekarang adalah ada beberapa perusahaan yang memperhatikan pengalaman kandidat atau kandidat experience, dan juga ada employee experience. Yang maksudnya, kandidat experience ini adalah di mana kandidat itu, ketika proses di satu perusahaan, gitu ya, mengikuti proses di satu perusahaan, dia mendapatkan pengalaman yang sangat luar biasa, kayak gitu ya. Ada nggak sih di antara teman-teman yang pernah tes gitu ya di perusahaan atau interview di perusahaan? Ternyata dia ternyata teman-teman ngerasa, "Ih, perusahaannya enak banget ya, nyaman banget ini gitu ya." Sambutannya luar biasa gitu dari atasannya, dari usernya, kemudian dari resepsionis, dan sebagainya. Kayak gitu, saya pernah pengalaman ya, pengalaman uh, di tempat sebelumnya gitu ya di mana waktu itu saya interview langsung ya saya berangkat subuh jam 5 nyampe di lokasi jam 9 jam 10-an pakai motor kemudian interview beberapa menit, ya sejam lah sejam 30 menit sampai sejam lah kurang lebih gitu ya nunggu dulu di lobby itu lobinya luas banget kemudian nyaman ternyata disuguhin air minum yang dingin itu luar biasa banget sih gitu ya ketika saya duduk gitu ya udah capek-capek gitu kan capek-capek kemudian masuk lobby duduk adem ternyata kasih minum gitu oh, ini enak banget gitu ya nah terus akhirnya dipanggil buat interview buat interview menjelaskan dan sebagainya sampai beres interview ternyata udah masuk jam setengah dua belas siang nah ternyata jam setengah dua belas siang ini usernya langsung ajak saya makan siang gimana <laughs> itu buat saya pengalaman yang sangat luar biasa sih gitu ya ketika saya udah capek-capek gitu ya jauh motoran gitu kan pas datang disuguhin minuman kemudian pas interview beres interviewnya diajak makan siang langsung kayak gitu tak belum makan siang kan kita makan siang dulu aja nggak apa-apa jauh kan pulangnya kan gitu itu langsung makan siang diajak makan siang gitu ya saat itu yang interview usernya manajernya gitu ya itu pengalaman yang sangat luar biasa dan itu yang bikin saya memang itu saya pernah interview diganti ongkosnya, gitu ya, luar biasa. itu beberapa pengalaman yang memang e, didapatkan, gitu ya, oleh orang-orang mendapatkan pengalaman, gitu ya, dari proses interview yang memang luar biasa. itu ada beberapa perusahaan yang memang memperhatikan hal itu, gitu ya. bahkan tadi ada meskipun nggak lolos tapi terganti ongkosnya, gitu ya. jadi ada pengalaman-pengalaman yang memang bisa kita share lagi ke teman-teman yang lainnya bahwa, oh di perusahaan A e, pengalamannya bagus banget nih kalau misalkan join di sana gitu ya sebelum join aja udah dapat pengalaman yang bagus banget apalagi kalau udah join gitu kan itu kan jadi nilai plus juga buat perusahaannya nah yang kedua ada perubahan alur interview gitu ya ini alur interview biasanya sih ada beberapa hal yang memang dilakukan setelah psikotes ada juga interview sebelum psikotes kayak gitu ya itu ya fleksibel jadi lebih fleksibel kemudian ada penggunaan teknologi untuk seleksi gitu ya zaman sekarang udah menggunakan ATS gitu ya jadi otomatis seleksi CV-nya kemudian informasi kompensasi dan tunjangan yang lebih terbuka jadi kalau misalkan teman-teman lihat job portal itu udah banyak banget perusahaan-perusahaan yang menampilkan range gajinya gitu ya ataupun misalkan ketika interview langsung disampaikan gitu ya kompensasi yang akan didapatkan apa saja tunjangannya apa saja dan terakhir adalah penyedia jasa head hunting, gitu ya, lebih beragam. <tuh> Kalau misalkan kita kita uh, butuh kandidat levelnya middle up misalkannya level supervisor ke atas, gitu ya. Terus kita nggak punya waktu nih buat nyari-nyari, uh, buat ngecek background dia kayak gimana kita bisa pakai jasa head hunting, terus reference checking, gitu ya, dan sebagainya. next Nah, berikutnya adalah aktivitas kelas seleksi, di mana ya kita harus tahu dong. Misalkan telah beres merekrut orang ini harus diapain nih orang-orangnya, gitu ya. Yang pertama adalah harus disiapkan untuk program onboarding, gitu ya. Onboarding ini penting banget dilakukan karena nantinya akan menggambarkan perusahaan dan mendapatkan kesan awal untuk si kandidat, kayak gitu. saya so, itu onboarding ini adalah bertujuan untuk Membuat kandidat lebih cepat beradaptasi, gitu ya. Terus, diskusi dengan hiring manager terkait target selama probation atau kontrak, jadi yang ingin uh, dicapai selama probation atau kontrak itu apa aja, gitu. Kita harus tahu nih, sebagai recruiter, kayak gitu, sehingga di masa onboarding itu bisa disampaikan juga. Terus, diskusi juga ya terkait program pelatihan dan pembelajaran ke depan seperti apa. Kalau di tempat saya dulu ada yang namanya body system gitu ya. Jadi selama program onboarding ini mereka akan ditandemkan dengan senior. Nah senior ini punya uh, silabus lah silabus yang sudah saya bikin atau daftar checklist yang sudah saya bikin dan harus disampaikan ke karyawan baru tersebut kayak gitu. Tentunya ini sudah disetujui sama manajer atau user. Nah jangan lupa gitu ya teman-teman sebagai recruiter sebagai HR harus mengirimkan email penolakan kalau misalkan kandidat tersebut gagal gitu ya. Kalau misalkan gagal nih. Back 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 dulu back dulu. Nah, kalau misalkan kandidat gagal nih ya. Itu kan artinya uh, kita nggak boleh PHP ya. Tadi kan banyak banget yang komen. Saya di ghosting HRD gitu kan ya. Saya di PHP-in HRD gitu ya. Nggak dikabarin lagi dan sebagainya. Nah, buat teman-teman gitu ya yang ingin berkaris BNR, jangan lupa untuk mengirimkan email penolakan atau ya minimal lewat WA lah ya. Kalau misalkan Anda tidak lolos untuk tahap seleksi ini, kayak gitu. Tapi seringkali HR itu lupa ngirimin email penolakan ini, gitu ya. Kenapa? Karena pertama, kandidat yang melamar banyak, gitu ya. Jadi prosesnya ada beberapa orang, misalkan sekaligus misalkan 10 orang, gitu ya. Terus, eh, yang satu udah oke, okay, sebenarnya udah oke. Okay. Terus yang sembilan gagal sebenarnya ya. Sebenarnya dianggap gagal, tapi user mintanya, ah ini pending dulu dong. Ini pending dulu, gitu ya. Jangan dulu jangan, jangan, diumumin gagal, gitu ya. Cari dulu kandidat pembanding, misalkan kayak gitu. Kita cari lagi 10 lagi, gitu ya. Ini ada 20 orang, tuh ya. Yang satu udah oke, okay, tapi dipending. Kita nyari 10 orang lagi, kayak gitu. Akhirnya, setelah menunggu beberapa lama ya, Kelupaan, kelewat gitu ya. Kelewat, kayak gitu. Jadi bukan karena sengaja mengghosting, meskipun ya beberapa mungkin ada yang, ah oh, udahlah nggak usah dihubungi lagi gitu ya. Atau ada yang ngerasa nggak enak dan sebagainya. Tapi rata-rata kayak gitu sih gitu ya. Ada beberapa proses di mana user itu minta pembanding gitu ya. Pembanding untuk kandidat, mana nih yang lebih cocok gitu ya untuk join di perusahaan kita kayak gitu. Itu yang kemudian menyebabkan proses rekrutmen itu agak e, lama gitu ya. Kenapa pada akhirnya tunggu dua minggu ya gitu ya. Tunggu dua minggu ya itu pasti teman-teman sering banget gitu ya disampaikan oleh sa seperti itu karena memang nyatanya di lapangan kurang lebih ya satu sampai dua minggu sih gitu ya. Misalkan proses e, dalam satu hari interview misalkan dapat lima orang pengen interview lagi dong besoknya interview lagi misalkan dapat lima orang ah kayaknya belum ada yang cocok nih interview lagi dong gitu ya sampai dapat gitu selain itu misalkan oh ini udah ada yang cocok terus psikotes nah psikotes ternyata wah oh, ini hasilnya kurang fit nih berarti harus interview ulang gitu nah, panjang lagi kan kayak gitu intinya sih kalau misalkan ternyata udah lebih dari dua minggu ya udah diabaikan saja gitu artinya teman-teman anggaplah pahit pecah nggak lolos gitu, sehingga bisa move on kayak gitu Nah, kemudian harus update database-nya gitu ya. Kita uh, punya bank data juga gitu ya. kandidat mana saja yang lolos, yang gagal mana saja, yang gagal tapi punya potensi mana saja. Sehingga untuk kandidat yang gagal tapi punya potensi ini bisa kita jadikan cadangan sebenarnya gitu ya. Jadi bank data kita sehingga sewaktu-waktu misalkan nih kandidat utama kita tiba-tiba mengundurkan diri ya, kita langsung panggil kandidat yang kita miliki di bank data. Atau misalkan Uh, dalam beberapa bulan kemudian ternyata ada kebutuhan lagi gitu ya kita nggak usah nyari kandidat yang, yang baru lagi kita tinggal buka bank data kita gitu ya kita langsung kontak kayak gitu itu sebabnya kenapa beberapa perusahaan ada yang kok ini perusahaan nggak pernah buka lowongan lagi sih gitu kayak gitu ya karena mereka udah punya bank data banyak banget gitu ya kurang lebih kayak gitu itu nomor tiga, jadi punya second opinion gitu ya. Teman-teman sebaiknya harus punya second opinion. Terus update iklan lowongan kerja. Jadi kalau misalkan udah close, ya udah close aja gitu ya. Jangan sampai dibuka terus-menerus gitu. Itu bikin PHP orang-orang. Gitu. Nah, berikutnya kita akan sedikit diskusi ya. Kang Rafli ya ini, MC-nya. Minta tolong dibuka satu-satu aja ya ini. Contoh dari kasusnya ya, di mana di sini teman-teman eh, bisa menjawab pertanyaannya, bisa ketik di kolom chat ya. Perusahaan ABC adalah sebuah perusahaan teknologi yang sedang berkembang pesat. Perusahaan ini ingin merekrut beberapa karyawan baru untuk memperluas tim pengembangan produk mereka. Mereka telah meminta tim sumber daya manusia untuk mengatur proses perekrutan ini. Langkah-langkah yang dikira ada apa aja nih, gitu baik buat teman-teman mungkin bisa dibantu untuk jawab nih, di kolom chat dari pertanyaannya karena kalau chat sudah dibuka nih untuk uh, everyone dan juga teman-teman yang di YouTube boleh juga nih untuk uh, kasih opininya seperti apa oke dari sini ada Kak Rizky hidayatullah nih Kak ini menjawabnya melihat dari visi misi organisasi ini uh, langsung direct ke saya nih Kak jawabnya oke hmm, oke okay, okay. visi misi organisasi nih Kang Zenun memilih pola seleksi oke okay, next yang lain boleh ada lagi ini menentukan kualifikasi yang tepat gitu ya dan juga memilih posisi yang dibutuhkan. Mungkin teman-teman mohon maaf, sedikit instruksi boleh uh, ini ya diubah dulu ke everyone. Teman-teman, supaya nanti ke, ke direct message ke hostnya, nih, biar nanti dari Kak Gilang bisa langsung ngecek. Nah, iya, benar ke everyone aja, ganti-ganti <laughs> coba di stop share dulu, Kang. menentukan job desk, milih posisi yang dibutuhkan, diskusi dengan divisi terkait, identifikasi kebutuhan karyawan, mencari posisi yang dibutuhkan, sourcing, hahaha, <laughs> sourcing, screening, interview, oke, okay. menentukan tujuan dan kebutuhan, menentukan kualifikasi, identifikasi nilai dan kebutuhan, good ya, yeah. berarti sejauh ini untuk langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan sudah paham gitu ya. Ya, sudah paham semua di sini. Jadi nggak bisa langsung uh, dapat kandidat gitu aja gitu ya. Pasti yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Betul ya, identifikasi kebutuhan. Oke, okay, bisa selesai lagi Kang Rafli? Ya. Yeah. Jadi di sini yang pertama adalah bisa teman-teman lakukan adalah menetapkan kebutuhan, gitu ya. Itu langkah pertama, gitu ya. Bisa next kang Rafli, nanti dibukanya satu-satu aja. Nah ini ya, menetapkan kebutuhan. Jadi di sini tim SDM itu ya kita rapat dulu dengan hiring manager, dengan user, gitu ya. Ini kebutuhannya kayak gimana nih, gitu ya. Jobdesknya apa saja nanti, gitu ya. Terus. Uh, Laki-laki atau perempuan, usia berapa tahun, tinggi badan, berat badan, ada nggak sih dan sebagainya. Tapi kalau terkait dengan tinggi badan, berat badan, kemudian jenis kelamin, uh, usia, itu tidak boleh dicantumkan di lowongan pekerjaan, gitu ya, karena itu sifatnya diskriminatif. Kalau misalkan nanti teman-teman memang membutuhkan itu, ya nanti tinggal seleksi sendiri aja, tinggal pilih sendiri aja. Yang penting tidak dicantumkan di lowongan pekerjaan. Karena itu sifatnya diskriminatif itu eh, dilarang banget lah ya kayak gitu. Nah, terus setelah kita menetapkan kebutuhan, yang kedua kira-kira apa nih? Kira-kira apa nih untuk langkah keduanya? Pertama kan kebutuhannya, diskusi sama hiring manager ini kebutuhannya kayak gimana nih kayak gitu ya? Untuk tim pengembangan produknya gitu ya? Terus kualifikasi yang dibutuhkan apa saja. Terus jumlahnya berapa banyak. gitu. Terus nanti bakal kontrak atau probation atau gimana. Kayak gitu. Oke, yang kedua apa nih kira-kira? Tentukan cara dapatkan CV, membuat loker yang kerja, buka loker, kualifikasi, mencari kandidat, tentukan cara CV, dapat CV, cara dapat CV, proses seleksi dan dapetin kandidat, sourcing, good, ya sudah betul semua ya teman-teman jawabannya. Next, Kang Rafli. Ya tentunya tadi setelah rapat sama tim user ya kita harus bikin jobdesknya dulu gitu ya. Deskripsi pekerjaan kayak gimana nih gitu ya. Uh, setelah proses diskusi kita fikskan gitu ya kita pastikan bahwa oke okay, nya A B C D E gitu ya rinci banget kayak gitu jadi jangan sampai ketika uh, apa namanya proses sourcing interview dan sebagainya user komplain lagi gitu ya jangan sampai user komplain lagi ketika user komplain lagi kita todorkan aja ini desk-nya udah disepakati gitu kayak gitu karena seringkali proses uh, recruitment dan seleksi ini Agak lamanya itu di user, sih. Gitu ya, banyak user yang memang uh, ada beberapa user yang kadang-kadang uh, detail banget, gitu ya, atau perfeksionis banget, gitu ya, pengen banget dapetin kandidat yang oke okay banget. Gitu, next. Nah, betul, -betul ya, tadi ya, udah ada yang menyebutkan bahwa yang berikutnya adalah mengenai saluran rekrutmennya gitu ya ini kita mau merekrut dari mana nih kandidat yang potensialnya kayak gitu apakah dari online atau langsung atau mau coba-coba dari koran lagi ya gitu ya bisa misalkan nyari yang lebih senior dari koran misalkan kayak gitu eh okay. next sourcing adalah kunci ya yeah. betul ya yeah, seleksi awal gitu ya tadi kan setelah menerima lamaran kerja kita dievaluasi dulu gitu ya ini apa aja nih yang perlu kita evaluasi gitu dari CV-nya udah fit belum sama job desk yang disusun sebelumnya kayak gitu nah kalau misalkan dari seleksi CV ini belum ada yang fit ya kita harus cari CV baru lagi terus aja cari gitu ya, sampai benar-benar dapat yang fit kayak gitu tapi kalau misalkan ternyata nggak ada yang fit banget ya ambil aja yang paling mendekati lah ya CV yang paling mendekati mana aja nih gitu ya untuk kandidat tersebut kayak gitu Nah, kalau misalkan udah dapetin CV, apalagi nih ya, harus kita lakukan. Wawancara, Kang Tendi. Call di kandidat, ya yeah, betul. Interview, searching, screening kandidat, kan screening kandidat udah itu seleksi awal. Screening, interview. Yes, betul, interview ya. Yeah interview dulu atau mau tes kemampuan dulu itu tergantung fleksibilitas teman-teman gitu ya next kang next juga nah ya yeah. jadi ini ada wawancara dan tes kemampuan di beberapa perusahaan ada yang menseratkan ini tes kemampuan dulu aja lah gitu ya baru wawancara ada juga yang oh, udah wawancara dulu aja baru tes kemampuan gitu ya ini ya fleksibel gitu ya, terserah teman-teman mau yang duluan yang mana, yang penting nanti tetap dapat datanya gitu ya, kayak gitu. Terus wawancaranya mau kayak gimana nih, mau by phone doang atau video call atau harus datang ke perusahaan kayak gitu, itu harus ditentukan dari awal juga kayak gitu. Nah terkait tes kemampuan ini ya berkaitan sama tes psikologi gitu ya atau tes teknis gitu ya sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kita lagi butuh tadi kan butuh tim pengembangan produk ya, produk development. Nah, kira-kira tes apa nih yang cocok buat bagian produk development ini, kayak gitu, untuk technical skill-nya, kayak gitu. Perlu nggak sih technical skill, gitu ya, itu terserah teman-teman, gitu ya, sesuai dengan kesepakatan di awal, gitu, sama usernya. Ini kalau misalkan ternyata perlu technical skill, gitu ya, ya harus ada technical skill, gitu. Atau mungkin tadi ada yang nyebutin dari portfolio bisa, ya betul, dari portfolio, gitu ya portofolio yang dimiliki kita gitu, sudah dikerjakan apa saja itu bisa ditunjukkan dan ditampilkan oleh kandidat. Next. lah, tinjauan referensi ini Kang Tini kayak nyontek slide saya ya. Gitu. <laughs> ya betul ya verifikasi referensi, gitu ya. Ini ada beberapa perusahaan mensyaratkan harus cross check referensi, gitu ya. Kira-kira ini udah cocok belum sih, gitu ya atau dari tempat sebelumnya kayak gimana nih kayak gitu next dan terakhir adalah pengumuman dan penawaran kerja gitu ya kalau misalkan udah beres semuanya udah referensi MC udah fit dinyatakan lolos ya kita langsung kasih offering letter kayak gitu ya offering letter kalau misalkan dia udah lolos kayak gitu tapi sebenarnya offering letter ini bentuknya pada dasarnya tidak benar-benar mengikat gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kandidat yang udah dikasih offering, kemudian dia udah setuju, kemudian akhirnya dia mundur, itu kita nggak bisa nggak bisa menuntut untuk dia join juga sebenarnya karena tidak ada ikatan juga sebenarnya di situ. Ya gitu. Karena yang sudah mengikat itu adalah perjanjian kerja atau PKWT atau PKWTT. Ya gitu. Jadi apa namanya? offering letter ini adalah suatu surat tertulis bahwa kandidat tersebut sudah diterima dengan rincian benefit-benefitnya yang akan dia dapatkan. Itu. Oke, okay, sampai sini kebayang ya teman-teman semua tadi untuk beberapa hal yang berkaitan dengan proses-proses rekrutmen dan seleksi. Oke, okay, next di bagian ketiga ini ya, di bagian ketiga ini kita akan bahas mengenai online recruitment, di mana online recruitment ini merupakan proses yang saat ini, gitu ya, dari zaman covid, lah ya, udah naik banget. Bahkan sebelum covid mungkin ya, tapi dari jaman covid udah naik banget. Proses ini terus dijalani sampai saat ini, gitu ya. Next, nah, ini dilangsungin aja semuanya kang. Ya kita ada beberapa ada uh, di zaman sekarang ini kita ada dua generasi lah ya generasi milenial dan juga generasi Z gitu ya dimana gen milenial ini cara kerjanya cerdas dan cepat serta punya banyak ide brilian banyak pekerjaan yang passion dan value mudah berpaling ke lain hati gitu ya jadi kadang-kadang nggak bertahan lama lah setahun dua tahun tiga tahun pindah gitu kan ya atau orang-orang milenial ini terus uh, menggunakan uang untuk beli produk atau layanan yang bisa memberikan pengalaman positif, jadi nyari, -nyari experience, usianya 25-40an lah ya. Kayak gitu. Semuran saya, milenial. Gitu. Nah, berikutnya ada Gen Z. Nah, biasanya Gen Z ini lebih melihat orang-orang butuh yang online gitu ya. Online, kemudian wajib banget punya smartphone gitu ya. Terus sering banget uh, buka-buka internet gitu ya, scroll-scroll IG, TikTok dan sebagainya. Terus paling banyak mengeluarkan uang ketika berlibur ya untuk healing-healing nih. Teman-teman Gen Z yang suka healing siapa aja? Nah, biasanya usianya usia sekitar 10 24 tahun gitu ya, lahir di era teknologi gitu ya. Jadi anak-anak yang zaman sekarang udah banyak megang gadget, megang smartphone gitu, tahu game online terus dan sebagainya. Itu masuk Gen Z gitu ya. Next, Nah, ini Gen Z ya. Ciri-ciri Gen Z sebenarnya dari sage.com dan Bridgeport. Ini dari Harvard Business Review. Jadi berdasarkan penelitian bisa teman-teman baca sendiri gitu ya. 72 persen Gen Z itu pengen banget jadi seorang pengusaha gitu ya. Jadi kalau misalkan uh, teman-teman bertanya ke Gen Z itu kamu pengen jadi apa? Pengen jadi entrepreneur gitu ya. Kebanyakan kayak gitu. Terus 65% memprioritaskan gaji sebagai motivatornya. Jadi nyari nyari yang gajinya gede gitu ya. Minimal 8 juta lah ya gitu ya. Kayak gitu. Kalau saya enggak gede 8 juta saya enggak mau masuk ah gitu ya. Minimal 8 juta. Terus uh, nggak mau terikat kerja jam 9 sampai jam 5 atau jam 8 sampai jam 4 enggak mau tuh. Jadi pengennya fleksibel gitu ya. WFA, nyari yang WFH kayak gitu. Jadi banyak banget Gen Z yang akhirnya masuk di startup kayak gitu yang kerja fleksibel. Terus ingin remote working, gitu ya. Terus ingin remote working, kemudian uh, ingin punya impact pada dunia, gitu ya. Terus melakukan banyak tugas, multitasking. Kemudian pengen dapat perusahaan yang uh, apa namanya, punya peluang pengembangan karya yang jelas, gitu ya. Jadi banyak banget karyawan-karyawan akhirnya mundur karena ah, di cinema... Nggak jelas karirnya ke depannya gitu ya. Masa si bapak itu udah 10 tahun atau udah 20 tahun masih jadi staff gitu ya. Kayak gitu, saya mau keluar aja lah gitu ya. Nggak betah. Nah, pernah lebih kayak gitu tuh gen Z. Next. Nah, berikutnya kenapa sih harus online recruitment ya? Ini tentunya gitu ya, kita sebagai HRD ikut perkembangan zaman. Gitu ya Perkembangan zaman mengikuti generasi milenial dan kolonial, eh, ah, milenial dan Gen Z. Terus faktor pandemi gitu ya, tahu di tahun 2020-an sampai 2022 kita mengalami mengalami apa namanya COVID gitu ya, nggak bisa kemana-mana, jadi harus online segala-galanya online gitu ya, jadi HRD HRD online. Kemudian perubahan perilaku masyarakat dan calon kredit dalam menggunakan teknologi manfaatnya lebih cepat ya, tentunya lebih cepat gitu ya. kita tinggal telepon doang. halo uh, terus wawancara dan akhirnya oke okay, cocok di, lain sebagainya join kayak gitu. join juga nggak langsung datang, nggak langsung uh, nggak langsung datang ke kantor, tapi web aja. nah terus calon pun lebih cepat, eh lebih besar. kita lebih besar karena ya kandidat apply lewat email atau lewat, lewat website itu pasti datanya langsung masuk banyak banget gitu ya. dibandingkan zaman harus kirim-kirim pakai amplop. Ya gitu, terus ada peluang untuk mendapatkan kandidat lebih tinggi juga dan fleksibel. Nah, next. Ini zaman dulu sama zaman sekarang bedanya, kalau zaman dulu rekrutmen itu HR tinggal milih kredit yang paling bagus. Kalau zaman sekarang kandidat punya kesempatan yang sama untuk milih perusahaan yang mana yang paling cocok buat dia, ya gitu ah saya mah nggak mau kerja di perusahaan A ah, gitu ya pengennya kerja di perusahaan B saya masuk ke perusahaan B aja deh gitu terus kalau misalkan zaman dulu ah ini ya saya nggak punya pilihan lagi nih harus ngelamar ke sini aja lah gitu kalau ngelamar ke lain pasti jauh kayak gitu next nah ini ada e recruitment tools gitu ada AI sama analytic software gitu kemudian data visualization dan sebagainya beberapa tools yang masih kita gunakan next ini ada ETS, gitu ya ETS itu banyak banget dipakai zaman sekarang di mana uh, proses seleksi like nya lebih singkat gitu ya jadi sesuai dengan uh, poin-poin yang sudah kita setting sebagai HR itu poin mana saja nih kira-kira yang harus kita setting gitu ya. misalkan usia 28 atau uh, pendidikan minimal D3 jurusannya harus bebas, misalkan bebas, kemudian pengalaman kerja dua tahun dan sebagainya. Nah, artinya kalau misalkan orang-orang yang tidak sesuai itu bakal langsung tereliminasi, ya, gitu otomatis banget gitu. Nanti kita tinggal seleksi aja orang-orang yang memang sudah masuk dalam uh, disk bis kita, gitu. Jadi ETS ini memudahkan kita sebagai HR ketika talent punya banyak banget, gitu ya. Next. Nah, ini chatbot gitu ya, chatbot berfungsi untuk uh, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering banget muncul gitu ya untuk chatbot sederhana. yang kalau yang canggih ya pasti bisa menjawab berbagai macam pertanyaan kayak gitu. Ini dibutuhkan juga untuk membangun kandidat experience deh. Seperti yang tadi di awal dijelaskan bahwa beberapa perusahaan sudah menekankan untuk pengalaman kandidat gitu ya. Jadi di mana uh, ketika kandidat bingung ini harus siapa nih HR-nya nggak ada yang kontakin, eh nggak dikontak sama HR lagi. Nah, kita kontak chatbot gitu ya. Kita misalkan nanya, ini pengumuman ini kapan ya? Atau locker yang lagi dibuka apa saja ya? Kayak gitu, otomatis tuh ya. Next. Ada manfaatnya gitu ya. Beberapanya, jawab pertanyaan umum, kemudian promosi loker, membuat informasi kontak gitu. Karena ada beberapa chatbot ada yang harus ngirimin nomor WA, sama email dulu gitu ya, baru masuk ke chatbotnya itu. Jadi, database kita juga, ada prospek, dan juga mengedukasi kita tentang perusahaan gitu ya. Jadi, ada beberapa informasi perusahaan yang bisa kita share ke kandidat-kandidat melalui chatbot ini. Next. Nah, di online assessment ya, sini menggunakan psikometri gitu ya kemudian ada virtual video interview, terus hasil asaman cepat dan mudah, bisa massal gitu, dan menjangkau lokasi yang jauh-jauh banget gitu ya. Jadi orang-orang yang misalkan, oh ini orang Sumatera, tapi penempatan di Jawa nih, harus datang nggak ya? Nggak usah gitu ya, tinggal online aja langsung gitu. Terus nanti kalau misalkan ternyata join ya, baru datang join gitu ya. Tapi pas join jangan sampai ketiba sama agen-agen travel penipu ya hati-hati nah, gitu terus lebih murah gitu ya biayanya dibandingkan dengan assessment offline kemudian hemat waktu dan biaya next nah ini ada inventory test yang biasanya digunakan untuk uh, tes gitu ya ada general test ada cognitive ability test gitu ya kalau general test ada adaptability problem solving collaboration komunikasi, achievement, motivation. Nah, terus kalau kognitif ada verbal, logical, kuantitatif, personality, leadership, value, mindset. Biasanya muncul di beberapa tes-tes psikologi. Next. Nah, ini contohnya gitu ya. Mungkin teman-teman pada -teman yang pernah ikuti tes-tes kayak gini, kurang lebih ya, mirip-mirip kayak gini lah ya. Next. Ini adaptability gitu ya biasanya ada skala skala 1 sampai misalkan kayak gitu next nah ini report contoh reportnya jadi langsung muncul ketika kandidat mengerjakan psikotest online itu ada yang langsung muncul reportnya ya, jadi kita sudah berhasil nih Wah, sih ini disarankan ternyata bisa langsung proses ke tahap berikutnya kayak gitu itu lebih cepat banget gitu ya, lebih cepat banget dibandingkan dengan harus uh, kandidat kredit test offline. Next. Nah, terakhir ini ada AI interview. Jadi ada beberapa perusahaan yang menggunakan teknologi AI ketika interview ini udah canggih banget gitu ya untuk mengecek gesture, gesture, gesture gitu ya yang dilakukan secara tidak sadar sama eye accessing cues gitu ya. Kontak matanya kayak gimana nih gitu. Kira-kira dia lagi ngarang gak ya ngomongnya kayak gitu. Itu ketahuan banget gitu ya atau dia lagi uh, mengingat kembali kejadian yang pernah dilakukan enggak ya kayak gitu ini bakal ketahuan gitu ya karena pakai teknik NLP atau Neural Linguistic Programming nah kurang lebih gitu teman-teman semua untuk uh, sharing materi mengenai rekrutmen pada hari ini gitu ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa teman-teman pahami -teman dan juga Uh, buat teman-temannya di HR, tetap semangat ya. Jangan patah semangat gitu. Oke, okay, baik, teman-teman semua. Terima kasih banyak. Saya kembali lagi ke moderator. baik terima kasih kak Gilang atas materi yang diberikan dan mungkin ini juga sedikit kesimpulan juga teman-teman ya -teman, yang dibahas oleh kak Gilang di sini kan kita juga melihat ada yang namanya transformasi teman-teman berkaitan juga mungkin tadi yang awalnya kita masih berpikir secara konvensional gitu ya teman-teman yang awalnya secara offline recruitment kemudian beralih karena ada teknologi digital menjadi yang namanya digital recruitment seperti itu ya teman-teman nah selanjutnya begini ya kak Gilang kita akan masuk nih ke proses dari Q&A ya kak dan sini udah ada Pertanyaan juga nanti dari link slideoh di sini akan aku coba sharekin dulu, mungkin ditunggu sebentar. Nah di sini juga ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya juga nanti akan diurutkan juga sesuai dengan konteksnya, teman-teman. Jadi di sini tidak begitu urut ya, teman-teman. Nanti tapi jangan khawatir, semua pertanyaan dalam segala konteksnya pun akan terjawab, teman-teman semua. Oke. Okay. Oh, Oke, okay. lagi loading sebentar ya, teman-teman nah di sini sudah ada teman-teman dan mungkin di sini yang pertama sebenarnya memang di begini ya kak Gilang ya memang untuk dari pertanyaan sendiri mereka lebih fokusnya itu uh, ke mungkin kayak ada proses yang namanya bagaimana cara mereka untuk mendapatkan signaling games gitu ya dari proses rekrutmen dan juga ada berkaitan juga dengan teknis dari pengetahuan seputar dari rekrutmen nah untuk yang pertama kita fokus dulu ke seputar teknis dari rekrutmen itu seperti apa dari kacamata HR seperti itu teman-teman nah mungkin ini yang pertama ya kak ini pertanyaan dari kak Ilham di sini pertanyaan adalah kenapa usia menjadi telak ukur untuk diterima di satu perusahaan Ketimbang pengalaman padahal di luar negeri tidak ada persyaratan seperti itu bagaimana kak? Nah coba tanya perusahaannya kenapa usianya bisa jadi telak ukur gitu? Tapi sepengalaman saya pada dasarnya sih kita menerima seluruh jenjang usia gitu ya seluruh jenjang usia gitu ya kalau yang saya alami itu kita menerima seluruh jenjang usia tapi Kenapa beberapa perusahaan membatasi usia? Gitu ya. Pertama, mereka ingin mendapatkan kandidat-kandidat uh, di usia produktif. Kayak gitu ya, misalkan nih kandidat-kandidat yang masih fresh graduate atau uh, masih punya pengalaman ya 1 sampai 2 tahun dan sebagainya, gitu ya. Yang kedua, mereka itu kalau misalkan nyari uh, kandidat yang usianya lebih dari yang sudah ditentukan itu biasanya ada yang minta bayaran mahal misalkan jadi nggak masuk nih range gaji perusahaan dengan range gaji yang diminta gitu sehingga pada dari dari awalnya udah di batas di batas usianya gitu ya akhirnya kayak gitu sih cuma ya tiap perusahaan punya alasan masing-masing gitu ya kang ilham artinya memang tidak bisa disamaratakan kayak gitu. Baik, jadi di sini berkaitan ada usia itu sebenarnya juga bergantung juga dari segi job desk dan juga mungkin budget dari si perusahaan ya, kamu mungkin dari kacamata seorang recruiter, apakah nanti um, mengikuti jadi biayanya menjadi terlalu banyak nih gitu kan dikeluarkan untuk dari satu kandidat. Nah mungkin ini kita lanjut lagi ya, Kak. ini juga masih berkaitan juga dengan kualifikasi dan di sini di mana ini menjadi satu isu yang sangat hangat ya, Kak. di mana saat ini kalau misalnya tren dari organisasi sekolah, organisasi kampus itu trennya menurun gitu karena memang pada saat ini ada hype banget yang namanya untuk proses internship, apalagi memang ada banyak banget yang membuka seperti itu. Nah, kira-kira di sini apakah memang kenapa saat ini tuh masih banyak dianggap sebelah mata dan apakah memang HR masih tetap menghargai itu sebagai kualifikasi pendukung? Bagaimana dari Kak Gilang? Masih dianggap sebelah mata itu kayak gimana? Karena kalau saya ngobrol sama tim HR yang lain sih nggak pernah anggap sebelah mata gitu ya. Jadi kita ngelihatnya bukan dari organisasi tapi dari skill gitu ya rekrut by skill kayak gitu. Meskipun dia udah aktif organisasi kemana-mana, ternyata kalau skillnya masih kurang ya tetap nggak fit gitu ya di perusahaan misalkan kayak gitu. Jadi artinya ya tetap kita lihat dari skillnya juga skill dan attitude kayak gitu. Pada akhirnya kalau misalkan aktif organisasi tapi tidak ada nggak nempel apapun lah ya nggak nempel hal, -hal positif ya jadi kurang juga gitu jadi nilai kurang juga gitu ya ya gitu Nah, tapi ada beberapa kandidat yang memang aktif berorganisasi, gitu ya. Terus, dia juga bisa ngebuktiin bahwa dia ya bagus, gitu. Misalkan dari sisi leadershipnya, gitu kan, kemudian dari sisi kompetensi lainnya, dan sebagainya. Biasanya, untuk orang-orang eh, atau fresh graduate yang aktif di organisasi kampus ini, gitu ya, dibutuhkan buat dibutuhkan di perusahaan-perusahaan yang buka manajemen training, gitu ya, untuk posisi-posisi level uh, manajemen middle management kayak gitu karena lihat dari kompetensi leadershipnya kayak gimana teamworknya kayak gimana dan sebagainya tapi baik lagi sama branding sih akhirnya eh branding gara-gara ya, baca itu tuh baca-baca chat branding baik sama skill sorry skill gitu ya skill si karyawan kandidatnya kayak gimana oke okay, baik kak jadi di sini kunci utamanya bagaimana Nah cara kita menunjukkan skill seperti itu ya kak? Nah ini mungkin kan kita berbicara kalau misalnya itu ketika sudah masuk ke uh, dalam interview ya kak, kan sudah akan terlihat juga screening lebih lanjut nih apakah dia memang benar-benar memiliki value dibandingkan kandidat lain ataupun tidak. Namun di sini juga ada kaitannya juga nih kak, pertanyaannya dari kak Anonimus. bahwa di sini pertanyaannya saya pernah interview di job HR pertanyaan saya tentang pengembangan karyawan, sedangkan saya belum ada pengalaman. Lalu bagaimana cara mereka menunjukkan untuk skill tersebut? Mungkin ini kesannya switch career juga mungkin ya, Kak, secara garis besarnya. Oke, okay. sebenarnya kalau misalkan memang belum ada pengalaman, kita bisa cari ilmunya dulu aja sih. ya. Yeah. Bapak Anonymous, kita bisa cari ilmunya dulu. Minimal itu sih, jadi kita tahu gitu. Ketika ditanya A, ya kita jawabnya A. Itu sesuai dengan teori yang kita miliki, meskipun kita tidak punya pengalaman. Tapi kita tahu apa yang akan kita lakukan nanti, kayak gitu. Karena pada dasarnya ketika interview itu, ya terutama interview untuk seleksi, itu nggak nyampe ke tahap kompetensi sih, gitu ya. Nggak harus dengan apa yang sudah pernah kita lakukan. Tapi apa yang akan kita lakukan atau pengetahuan kita sejauh mana itu jadi nilai plus juga. Gitu. Jadi kalau misalkan hmm. belum punya pengalaman, ya ini mah cari ilmunya dulu lah ya. Cari pengetahuannya dulu lah. Gitu. Oke, baik Kak. Ini berkaitan juga dengan uh, pengalaman. selanjutnya kita juga lebih lihat lagi nih Kak, ini Uh, mungkin kesan yang kedua nih ini berkaitan juga bagaimana cara mereka screening kandidat ya kak tapi memang dalam konteks ini mungkin di awal banget kalian ya, dalam prosesnya jadi ini pertanyaan dari kak Elsa Ayu pasti kan pastikan kita bertujuan untuk melihat ya kak bagaimana cara mendapatkan kandidat yang benar-benar oke okay, gitu ya dan apakah di sini jika kita sebagai rekruter, perlu nggak kita cek kandidat di sosmednya seperti LinkedIn dan Instagramnya bagaimana di perspektif kak Kalau saya sih nggak usah sih ya. Kalau menurut saya nggak usah gitu ya. Tapi ya terserah sih itu baik lagi sama pribadi masing-masing. Karena kan kalau sosmed itu biasanya hal yang berbeda gitu ya, jauh berbeda dengan apa yang uh, ditampilkan gitu ya. Ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi ya kadang-kadang ya tidak merepresentasikan orangnya seperti itu gitu loh. Kayak gitu. Kecuali kalau misalnya kita mau menilai ya minimal kebiasaannya seperti apa, kemudian pergaulannya seperti apa. Misalkan nih, kita dapat kelihatan bagus gitu ya, misalkan kayak gitu. Tapi ternyata lihat postingan-postingannya, mabuk gitu ya, misalkan atau ngumpul-ngumpul uh, dan sebagainya. Tapi kan itu nilai jelek juga, gitu ya. Itu bisa kita pertimbangkan sih, tapi balik lagi dengan uh, strategi dan value yang memang kita jalankan untuk merekrut kandidat. Gitu oke, okay. mungkin semoga terjawab ya dari pertanyaannya Kak Elsa Ayu. Nah ini kita coba lanjut lagi ya Kak, ini ke pertanyaan dari Kak Fa di sini. Ini kan juga kita uh, CV seperti apa gitu ya yang eye catching untuk HR agar pelamar kerja dapat dilirik oleh HR. Nah ini mungkin pengen tahu juga nih kak bagaimana prosesnya pada saat rekrutmen ketika seorang HR ini uh, apa saja yang dilihat ketika langsung membuka lembaran CV seperti itu. Oke, okay. Jadi sebenarnya kalau misalkan berdasarkan penelitian itu SR itu cuma butuh waktu kurang lebih 7 detik doang buat screening CV. Gitu. Cuma butuh waktu 7 detik doang buat screening CV gitu ya. Apa aja yang dilihat pertama nama. Yang kedua pengalaman. Ya, pengalaman dia kerja di mana, posisi terakhir sebagai apa? Tahun berapa? Job apa? Job enggak terlalu dilihat sih karena terlalu panjang. Terus yang ketiga pendidikan, Ya, background pendidikan. Kurang lebih tiga poin itu sih pada dasarnya memang kita lihat secara uh, umum gitu. Keempat, kelima ya berkaitan dengan skill dan sertifikasi. Gitu. Kalau misalnya okay. di awalnya ya langsung kita skip. kayak gitu. Oke, okay. nah mungkin kita coba lanjut lagi ya Kak, ini ke pertanyaan selanjutnya. Nah, mungkin ini yang uh, dari uh, Kak Anonimus tinggi jadi kan juga uh, tadi kan tadi ada tiga aspek ya Kak yang dapat diberikan gitu ya Kak untuk uh, bagaimana uh, seorang HR itu uh, untuk melihat gitu ya kandidatnya. Nah kira-kira dari ketiga pilihan tersebut yang lebih diprioritaskan itu seperti apa ya Kak? Apakah memang dari pengalamannya atau justru dari pendidikannya? Pengalaman sama pendidikan penting gitu ya, karena itu yang pada akhirnya uh, di, uh, relevan atau enggak? Relevan nggak sih gitu ya? pendidikan sama pengalaman itu dengan posisi yang akan kita lamar. Kalau misalkan dia tidak punya pengalaman, maka kita harus lihat dari pendidikannya dulu. Kayak gitu. Nah, kira-kira pendidikannya relevan atau tidak. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia punya pengalaman, meskipun dia pendidikannya tidak relevan, ya kita bisa lihat dari pengalamannya gitu. Karena baik lagi kita akan merekrut by skills gitu ya. Dia punya skill enggak sih? Gitu ya. Si karyawan ini punya skill enggak sih? Gitu ya buat direkrut dan join di perusahaan kita gitu oke okay. baik kak ini langsung aja ke pertanyaan selanjutnya namun di sini pertanyaannya seperti sudah berpindah posisi ya kak tapi aku sedikit ingat mungkin uh, untuk pertanyaannya kak ini oh ya nih akhirnya ketemu juga nih dari pertanyaannya kak anonimus uh, berapa waktu yang efektif dan efisien dalam mencari kandidat jadi kira-kira estimasinya berapa lama nih kak untuk dapati benar-benar kandidat yang sesuai gitu apakah memang ada batas waktunya deadline atau seperti apa Oh, oke-oke. Okay, okay. Pertanyaan bagus. Ya, jadi di HR itu, ya, nggak cuma HR, semua posisi di perusahaan itu pasti punya yang namanya SLA, gitu ya, atau Service Level Agreement. Dimana ketika kita merekrut kandidat, dalam jangka waktu tertentu harus join, gitu ya. Misalkan nih, ada yang 30 hari, ada yang 40 hari, kayak gitu ya. Misalkan untuk satu posisi, ya, maksimal dalam jangka waktu 30 hari harus join kayak gitu kalau misalkan dalam 30 hari nggak join berarti kita tidak mencapai target kayak gitu kenapa hitungannya sampai 30 hari ya balik lagi kita hitungan proses interview kan nggak uh, cuma sekali ya atau kecuali usernya baik banget gitu ya udah sekali aja lah saya males interview misalkan kayak gitu tapi kan tidak mungkin jadi ya harus punya spare waktu lebih untuk menyiapkan beberapa kandidat dan menyiapkan beberapa jadwal interview. Kayak gitu ya. Nah, setelah interview, kan nanti bakal ada psikotes, kemudian ada MCU, dan ternyata kalau misalnya ada yang gagal, kita harus merang lagi dari awal prosesnya. Nah, itu kenapa sampai 30 hari atau 40 hari. Gitu. Rata-rata sih kayak gitu di tempat. Di banyak tempat yang saya tahu. Oke baik Kak, ini langsung lagi akan berkaitan juga dengan proses uh, seleksi nih uh, dari Kak Anonymous nih, dari pertanyaannya gimana cara menentukan orang yang benar-benar komitmen bekerja atau tidak, karena banyak yang pas interview dan tes psikologi itu packing good, jadi seringkali hasil pernibangannya itu bias gitu ya, karena, karena ada asymmetric information, nah, bagaimana yang Kak Gilang lakukan jika memang menghadapi case seperti ini Kak? Sebenarnya nggak ada yang 100% orang itu bakal komitmen ya, nggak ada yang 100% orang itu bakal komitmen karena yang bisa menjaga komitmen itu adalah selain dari orangnya tersebut ya dari kita sebagai HR gitu ya. makanya tadi kalau misalkan teman-teman menyimak di awal ada yang namanya employee retention gitu ya. nah retention ini lebih bagaimana cara kita menjaga karyawan tersebut supaya tetap seimbang antara pekerjaan dan juga kehidupan sehari-harinya kehidupan keluarganya jalan-jalan healing gitu ya kemudian dari benefitnya, dari kompensasinya, kemudian dari pengembangan diri dan sebagainya itu tetap harus kita lihat gitu ya. Makanya ketika interview kita nggak bisa menilai 100% kalau kandidat itu bakal 100 bakal benar-benar komitmen -benar gitu ya atau bakal stay di jangka waktu yang sangat lama gitu. Jadi yang minimal kalau misalkan kita udah tahu interview ya kita paham kecenderungan dia bakal seperti apa gitu ya. Jadi kita yang punya judgement terhadap diri dia sendiri gitu ya, karena kadang-kadang uh, kita nilai gitu ya, kita nilai kandidat, ah ini mah jadinya mualila gitu ya, ternyata udah lima tahun gitu ya sekarang misalkan kayak gitu, atau ternyata eh, ini kayaknya bakal lama deh gitu ya, ternyata dalam setahun udah keluar, gitu itu nggak ada yang tahu gitu, hanya Allah yang tahu. Oke baik kak. Nah ini mungkin untuk pertanyaan berkaitan dengan teknis sudah cukup ya. Kita mungkin akan langsung juga nih ke beberapa pertanyaan yang berkaitan juga dengan karir kita dari seorang HR. Nah ini yang berkaitan yang pertama ya kak. Ini dari kak Anonimus, Bagaimana cara kita dilirik oleh HR ketika kita tidak berdasar dari jurusan umum seperti terkait psikologi, manajemen hukum dan sebagainya. Nah mungkin juga bisa ditambahkan juga kak. Ya, Kira-kira uh, bisa diperjelas juga basic skill seperti apa yang dibutuhkan untuk menjadi seorang recruiter dalam bidang HR itu sendiri bagaimana? Oke. Okay. Ya, sebagai HR ya, meskipun saya dari jurusan psikologi, ketika saya pertama kali kerja sebagai recruiter itu sama sekali nggak tahu apa-apa sih sebenarnya. Saya cuma tahu tes psikologi doang. Kalau tes psikologi ada ABCD misalkan, tahu itu doang gitu ya. Jadi kalau misalkan cara ngerekrut orang, cara nelpon orang, gitu, cara interview itu sama sekali belum pernah ada pengalaman gitu ya dulu tuh. Ya gitu. Itu artinya semua hal itu bisa dipelajari gitu ya Jadi ketika teman-teman berniat untuk menjadi HR meskipun tidak punya background psikologi Misalkan ya minimal tunjukkan kalau teman-teman pertama punya antusias terhadap HR gitu ya Yang kedua teman-teman punya knowledge yang memang berkaitan sama HR gitu ya Ya gitu sih dan bisa bikin portofolio, kemudian bisa share beberapa pengetahuan yang teman-teman ketahui berkaitan dengan HR. Gitu, kurang lebih. Oke, baik kak. Ini lanjut lagi nih ketika menjadi seorang HR. Nah, mungkin juga tadi ada satu pertanyaan ya Kak, tapi mohon maaf ini pertanyaannya juga aku nggak bisa nge-share screen. Tadi ada yang kelewat juga nah jadi pertanyaan seperti ini kak kira-kira bagaimana dari working culture dari yang dari bidang HR itu sendiri seperti apa mungkin juga bisa di sharing juga kak pengalaman kakak saat ini sebagai HR practitioner oh gimana gimana bisa diulang yang berkaitan dengan budaya pekerjaan kak jadi working culture dalam bidang HR itu seperti apa gitu kak Ya, kita kerja dari target ke target sih pada dasarnya. Pertama itu ya, kalau misalkan berkaitan sama bidang rekrutmen, dari target ke target ya. Terutama kalau misalkan teman-teman kerja di perusahaan yang turnover-nya tinggi banget kayak gitu. Itu pasti tiap hari bakal ada rekrutmen, terus ya bakal manggil orang terus gitu. Nah, itu bakal banyak target-target yang memang harus teman-teman uh, capai gitu ya tekanan-tekanan kerja pasti ada gitu ya. Tapi ada juga perusahaan-perusahaan yang memang turnover-nya rendah, kemudian penambahan karyawan juga rendah juga gitu ya. Jadi kadang-kadang bagian rekrutmennya gabut gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan bagian rekrutmen gabut ngapain? Ya kita coba inovasi terkait pekerjaan baru aja gitu ya. Untuk asesmen karyawan di internal itu bisa kan jadi tambahan kayak gitu. Nah, kalau misalkan untuk posisi lain, saya uh, enggak begitu paham, gitu ya. Karena saya bagiannya di rekrutmen sama training, lah, di bagian training atau people development. Nah, kalau di people development ini, tentunya berkaitan juga sama bagian rekrutmen nah, orang-orang atau kandidat-kandidat yang sudah direkrut. Ya, kita punya tugas untuk mengembangkan dia. Kebutuhan dia apa aja nih, gitu ya? Kebutuhan dia untuk kedepannya apa saja, sehingga kita siapkan poin-poin untuk planning pengembangan diri dia ke depannya gitu. Oke, baik Kak. Nah, ini lanjut lagi nih Kak ada pertanyaan dari anonimus. Tadi mungkin dari Kak Gilang sudah menjelaskan ada dari target ke target, kemudian juga fokus juga kepada assessment. Nah, kira-kira juga apa saja gini ya, anonimus, KPI yang harus dihadapi oleh rekruter dan apa saja hal yang mempengaruhi KPI dari rekruter tersebut. Oke, okay. KPI dari kontraktor pertama SLA. Seperti yang tadi saya sampaikan ya, service level agreement-nya ya maksimal tidak boleh lebih dari 30 hari. Misalkan kalau lebih, kalau lebih berarti ya tidak mencapai KPI dong. Ya gitu. Terus yang kedua manpower fulfillment gitu ya. Misalkan ada ada permintaan 100 orang harus terpenuhi dalam 3 bulan, harus terpenuhi 3 bulan 100 orang kayak gitu kalau misalkan dalam tiga bulan tidak terpenuhi berarti tidak mencapai target kayak gitu terus kualitasnya gitu ya misalkan terkait kualitas ini ya, tadi berkaitan sama komitmen kalau misalkan ternyata dalam tiga bulan atau dalam enam bulan dia resign berarti ya kualitasnya kurang gitu misalkan kayak gitu secara surface ya secara permukaan kurang kayak gitu itu sih beberapa KPI yang biasanya jadi penilaian untuk bagian recruiter. Oke, baik karena Nah, ini juga ada pertanyaan lebih lanjut ya, Kak. Pertanyaannya di sini, ini juga sama nggak bisa ke saya screen ya, Kak. Ada banyak juga pertanyaannya tadi mungkin sempat juga melihat. Nah, di sini mungkin boleh juga dong, Kak, dibantu penjelasannya yang membedakan antara HR dengan talent acquisition specialist itu seperti apa. HR itu general. Ya, human resource namanya itu. Nah, di human resource itu ada delapan pilar yang tadi disebutkan di awal. Itu sih kurang lebih jawabannya. Jadi, kalau misalkan fokusnya ke talent acquisition, berarti artinya itu bagian yang bagian direkrutkan di pilar recruitment management. Tukang nyariin talent lah ya, nyariin talent, kemudian mengelola talent dan sebagainya. Gitu, kurang lebih. Kalau ada okay. spesialis, ada kalau, kalau posisinya ada yang namanya spesialis, berarti ya dia khusus bagian tertentu aja gitu, nggak ngurusin yang lain lagi. Oke, okay. baik. Jadi kuncinya adalah spesialis, gitu ya. Kalau kira spesialis, dia ada spesialisasi dalam bidang tertentu, gitu ya, Kak. Mm -hmm. Nah, Betul. mungkin ini ada dua pertanyaan terakhir, gitu ya, Kak. Nah, untuk pertanyaannya yang pertama di sini juga ada salah satu kalau chat aja, gitu ya. Mungkin ini juga ada salah satu pertanyaan juga yang Uh, seringkali dipertanyakan gitu ya kak uh, pekerjaan ini apakah akan bertahan atau tidak. Jadi apakah HR ini sejauh ini apakah nanti akan bisa juga digantikan oleh AI gitu ya untuk proses rekrutmennya, atau bagaimana kak? Apakah kira-kira mereka bisa bertahan karena perlu pemikiran manusia itu sendiri? Oke itu pertanyaan agak sulit karena saya tidak bisa membayangkan kedepannya kayak gimana. Cuma beberapa fungsi. HR sudah dibantu oleh teknologi ya, kayak ATS, kemudian chatbot, bahkan chatbot juga kalau misalkan si chatbot yang ini udah setara sama chat GPT kan, gimana tuh? Pasti kan udah jawaban pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh kandidat pasti bakal terjawab semuanya. Kayak gitu. Cuma, untuk bagian lain misalkan nih, kan di perusahaan masih perlu ada yang namanya counseling, coaching gitu kan ya. Itu tetap dibutuhkan yang namanya human touch gitu ya. Harus ada empati antara manusia dan manusia kayak gitu. Jadi untuk beberapa posisi mungkin akan bertahan, tapi untuk beberapa posisi lainnya ya bisa jadi digantikan dengan sistem gitu. Oke, baik kak mungkin sudah cukup ya Kak sementara sini karena waktu sudah hampir larut malam khususnya bagi bagi teman-teman yang ada di waktu Indonesia tengah dan waktu Indonesia timur. Jadi sementara pertanyaan kita cukupkan dulu karena memang sudah diasumsikan ya teman-teman untuk sampai sejauh ini bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sudah mencakup ya teman-teman baik dari set yang pertama adalah berkaitan dari uh, untuk dari skill dari HR itu seperti apa, kemudian juga dari pengetahuan teknis HR yang sekiranya masih teman-teman ingin tahu. Dan juga buat teman-teman semua yang mungkin masih ingin bertanya lebih lanjut, mungkin teman-teman juga bisa saling berkoneksi aja nih teman-teman di Telegram, untuk saling uh, bertanya satu sama lain. Karena juga di sini, di kolom chat pun juga banyak nih, yang udah bener benar menjelaskan lebih lanjut, kayak saling sharing aja kira-kira apa aja pengetahuan dari HR. Nah mungkin selanjutnya buat Kak Dilang nih, mungkin sebelum masuk ke sesi akhir, aku juga pengen tahu nih untuk kira-kira, closing statement dari kak Gilang, bagaimana sih gitu? Bagaimana mereka yang khususnya mau berkarir dalam bidang untuk HR practitioner atau fokus ke dalam bidang rekrutmen apa saja yang harus mereka lakukan dan juga bagaimana cara mereka untuk melangkahnya itu seperti apa? Silahkan kak. Oke baik, yang pertama adalah buat teman-teman yang memang uh, memiliki minat di bidang HR ya terus belajar bagian dengan HR ya. Sekarang banyak banget kelas-kelas gratis gitu ya. Salah satunya ini kelas di MySkill. Dan juga ada beberapa video e-learning, my skill gitu kan, ada beberapa video berkaitan dengan HR itu udah bagus banget bisa dipelajari gitu ya. Artinya HR ini bisa dipelajari meskipun pada dasarnya pada akhirnya ya membutuhkan jam terbang tinggi gitu ya untuk apa namanya bisa lebih memahami untuk pilar-pilar yang ada di HR sendiri itu kayak gitu. Nah berikutnya seperti yang tadi dijelaskan juga di HR ada delapan pilar gitu ya. Teman-teman mau fokus ke mana nih? Kayak gitu, apakah recruitment, people development, talent management, performance management, dan sebagainya. Di beberapa perusahaan ada yang HR-nya sifatnya generalis. Jadi ada yang namanya HR generalis lah yang ngurusin semuanya mulai dari recruitment sampai tek-tek bengeknya lah, BPJS, gaji, dan sebagainya. Ada juga yang spesialis gitu Ada yang bagian talent acquisition, ada yang people development, ada yang reward management, kemudian ada yang uh, lain-lain lah ya. Di perusahaan juga ada yang namanya ada yang memang khusus ngurusin uh, people and culture gitu ya dan sebagainya. Nah itu semua memang berkaitan dengan pilihan dari teman-teman semua dan itu semuanya bisa dipelajari kayak gitu, gitu sih kurang lebih. Jadi jangan patah semangat Oke, baik, belajar gitu. Oke baik uh, terima kasih Kak Gilang atas konsistensinya gitu ya. Jadi memang di sini benar banget nih kalau kata Kak Gilang memang jangan patah semangat. Uh, pokoknya tetap harus banyak belajar. Terutama buat teman-teman semua yang masih kepo. Pokoknya kira-kira bagaimana dan produk apa aja yang ada di MySkill teman-teman bisa langsung aja nih langsung uh, langsung aja deh pilih untuk produk e-learning ya apalagi juga teman-teman di malam uh, untuk dari produk untuk dari Michael sendiri sudah dalam bidang e-learning juga teman-teman juga akan berjumpa juga nih dengan Kak Gilang untuk dari materi Uh, human Development nanti ada banyak juga uh, beberapa Learning Path dan juga topik yang uh, dihandle juga oleh Kak Gilang. Jadi buat teman-teman semua yang mungkin sekarang masih belum tahu nih kira-kira jawabannya apa aja, mungkin ada banyak pertanyaan belum terjawab. Dengan teman-teman juga bisa langsung pilih e-learning ya, teman-teman juga nanti langsung ada juga pertanyaan-pertanyaan yang bisa terjawab langsung nih dengan mengikuti uh, dan juga membeli produk e-learning. Dan jangan lupa juga buat teman-teman semua nantinya juga prosesnya teman-teman uh, juga bisa nih untuk langsung aja ambil kode promo yang tadi sudah dilihat teman-teman yang tadi dari tayangkan juga berkaitan juga untuk dari uh, intensif training dari Human Capital Staff. Nah, selanjutnya juga buat teman-teman semua, uh, selanjutnya di sini jadi intinya terus terus belajar karena sesuai dengan yang dikatakan oleh Kak Gilang bahwa sebetulnya kita jangan hanya terlalu fokus kepada apa yang sudah kita lakukan tapi fokus kepada apa yang akan kita lakukan di masa mendatang. Minimal kalian itu adalah tahu untuk bagaimana dari bidang ilmu itu sendiri dan bagaimana cara kalian menekuni atas apa yang akan kalian lakukan di masa mendatang seperti itu. Nah mungkin langsung aja teman-teman di sini kita akan belajar lebih lanjut ya teman-teman. Akan aku berikan instruksi berkaitan dengan uh, dari yang namanya uh, Minitas teman-teman. Mungkin juga di sini baik yang bertanya akan aku coba share kembali teman-teman untuk dari link Minitas. mungkin mohon ditunggu dan nanti juga akan diberikan instruksi juga teman-teman kira-kira seperti apa agar tetap clear. Nah mungkin juga untuk teman-teman yang di YouTube yang bagi teman-teman yang di YouTube mohon perhatiannya untuk teman-teman semua bisa ambil link Minitasnya di Chat yang sudah dipin oleh admin dari MySkill. Nah bu kemudian untuk teman-teman yang berada di Zoom meeting mohon ini uh, terakhir kali ya untuk di share di sini bisa diambil dulu untuk linknya semua bisa di copy supaya teman-teman tidak ada yang tertinggal dari link militasnya itu sendiri. Dan juga mohon banget nih untuk teman-teman uh, untuk tidak menyebarluaskan dari link militas ataupun juga link-link lainnya harusnya uh, pada malam hari ini kepada grup Telegram karena memang seperti yang saya himbau ya teman-teman dalam grup sendiri uh, bahwa roaming ini pun juga memang hanya untuk ada keseluruhan teman-teman ada yang mengikuti gelombang dari kelas-kelas sebelumnya. Nah, oke okay. mungkin sudah banyak teman-teman yang sudah mendapatkan email ya, karena memang sudah dikirimkan juga dari admin MySkill untuk teman-teman mendapatkan email. Nah, ini sedikit juga penjelasan kepada teman-teman semua berkaitan juga dengan teknis dari minitasnya seperti apa. Kita coba cek teman-teman di sini. Nah, di sini ada petunjuk pengerjaan ya buat teman-teman semua mohon maaf sedikit kendala lagi kayak ditunggu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman semua kalau yang misalnya masih penasaran gimana caranya untuk mendownload, jadi sedikit informasi teman-teman bahwa untuk dari mengeditan itu tidak bisa dilakukan secara langsung melalui Google Slide karena ini sifatnya kan memang untuk keseluruhan. Jadi kalau teman-teman edit nanti langsung ke edit semua gitu ya dari apa yang dilihat oleh teman-teman yang lain. Jadi di sini memang dokumen ini tidak bisa akses untuk edit maka downloadlah file ini. Jadi teman-teman untuk mendownloadnya bisa langsung klik file di sini sebelah kiri, kemudian klik download. Dan pilih untuk dari Microsoft PowerPoint sehingga teman-teman nanti bisa langsung mengeditnya. Nah kemudian teman-teman juga dapat dilihat juga di sini ada petunjuk pengerjaan ya. Bahwa teman-teman semua uh, di sini kan ada, uh, mungkin kalau misalnya di slide itu nggak cukup, nanti bisa diperbanyak sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sendiri. Kemudian juga teman-teman semua bagi yang sudah mengerjakan, nanti juga bisa langsung uh, upload ya di salah satu media sosial teman-teman baik dari LinkedIn, Twitter, Instagram, Feed, Facebook, ataupun yang lainnya. Dan juga teman-teman pastikan bahwa nanti setelah mengisi dan setelah post dari minitasnya juga, teman-teman pastikan sudah mengisi dari link klaim sertifikat. Di sini sudah ada teman-teman dari bit.ly-nya, https.2 double slice bit.ly slice klaim sertifikat SCHR May 23. Nanti teman-teman bisa langsung aja diisi segala feedback-nya, dan pastikan juga bahwa teman-teman benar-benar sudah mengerjakan aminitasnya. Ini uh, sebagai penggantinya teman-teman bahwa sudah mengikuti atau bukti keikutsertaan dalam soft class di malam hari ini. Jadi kita tidak ada link presensi, teman-teman yang ada adalah hanya link klaim sertifikat. Nah sertifikat akan dikirim maksimal H plus 7 dari grup, grup telegram. Nah ini berkaitan dengan instruksinya teman-teman, apa saja yang harus teman-teman kerjakan. Di sini uh, untuk batas waktunya teman-teman uh, bisa dilihat ya, uh, mungkin nanti akan ditambahkan juga deadline-nya. Uh, deadline-nya adalah dalam waktu 1 kali 24 jam setelah kelas ini dilaksanakan, jadi besok jam 23.59. Nah, kemudian di sini ada course summary, teman-teman, di sini ada poin belajarnya, kira-kira apa saja uh, dari setiap poin-poin belajar dan kira-kira rangkumannya seperti apa yang teman-teman dapatkan dari materi bersama dengan Kak Gilang. Nah, kemudian di sini juga ada case study, teman-teman, yang tadi uh, sudah sedikit dijelaskan juga, di sini juga akan menjadi satu materi baru yang akan menjadi pertanyaan bagi teman-teman semua. Di sini pertama kita baca dulu e, secara sama teman-teman, perusahaan ABC adalah perusahaan teknologi yang berkembang pesat. Oke, okay. di sini kondisi perusahaan kemudian memutuskan untuk membuka beberapa posisi baru, memperluas tim mereka. Nah, salah satu posisi yang dibutuhkan adalah software engineer. Fokusnya kepada pengembangan website. Oke, okay. jadi perusahaan ini butuh untuk kandidat software engineer untuk mengembangkan website. Nah, kandidat di sini adalah e, perlu untuk yang melampirkan portfolio. Nah, kira-kira bagaimana untuk dari perusahaan ABC ini kita perlu menuntun dari langkah-langkahnya, gitu teman-teman. Jawablah -teman. pertanyaan ini berdasarkan pengetahuan teman-teman. Tadi sudah ada stepnya ya teman-teman yang jelaskan. Di sini kemudian teman-teman juga bisa menjelaskan juga kira-kira pos yang dibutuhkannya apa, kemudian kira-kira divisi terkait dari software engineer terkaitannya itu kemana, sampai juga kira-kira dokumen atau persyaratan apa yang dibutuhkan pada saat melakukan seleksi. Nah, itu dia teman-teman berkaitan juga untuk cara merekrut dari seorang software engineer. Nah kemudian juga buat teman-teman semua jangan lupa untuk mencantumkan kembali uh, dari uh, ini ya teman-teman dari follow me di sini ada Instagram, Twitter dan LinkedIn teman-teman. Oke okay. mungkin sudah cukup dan ini juga ada yang bertanya ya teman-teman di sini uh, mungkin ada yang e saya itu meminta akses. Oh iya benar teman-teman. Jadi akses ini aksesnya itu sini kan hanya sekadar melihat aja teman-teman. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang ingin mengeditnya, jadi sini sudah bisa diakses teman-teman hanya memang tidak bisa diedit secara langsung. Ya kita teman-teman bisa langsung aja di-download file download kemudian ambil melalui PPT seperti itu. Oke, iya betul banget dari Kak Edelin ya. Apakah akun peserta ya? Akun sosmednya peserta? Jadi dari Instagram, Twitter ataupun LinkedIn bisa langsung aja dimasukkan. Oke, okay. nah mungkin langsung ini teman-teman sudah cukup ya berkaitan dengan instruksi dari militas dan juga cara untuk klaim sertifikat. Semoga teman-teman semua tidak ada yang tertinggal ya dengan informasi seperti ini. Dan berhubung juga waktu sudah larut malam, sementara kita coba untuk dokumentasi dulu seperti biasa, teman-teman semua bisa dimohon untuk mengaktifkan kamera. Baik yang mungkin sudah ngantuk juga nih, mungkin juga yang lagi rebahan atau mungkin yang lagi pakai kerudung juga bisa dipakai dulu deh kerudungnya bisa dirapikan dulu, biar nggak kelihatan banget muka bantalnya nih teman-teman. Dan juga mungkin Kak Gilang juga bisa, oh ya sudah on kamera ya dari Kak Gilang di sini. Kita coba langsung untuk uh, ini ya teman-teman bisa langsung dimulai. Nah mungkin uh, mohon maaf nih untuk Kak Gilang bisa bersuara dulu kan supaya kelihatan apa wajah di slide satu Kak. Jadi nanti uh, karena di sini nggak kelihatan lagi di Kak di slide satu setelah off kamera. Siap siap. Oke okay, sudah kelihatan. Oke oke baik langsung aja ya kita mulai uh, langsung untuk slide pertama di sini mungkin teman-teman kan pastinya pada nggak tahu nih ada di slide berapa seperti biasa maka bergayalah sekuat mungkin gitu ya seperti apapun yang teman-teman mau oke kita langsung mulai aja gayanya bebas satu dua tiga oke ini slide satu sudah cukup kita lanjut ke slide slide berikutnya teman-teman Oke, okay, Tata masih benar-benar melihat wajah yang sangat prima ya ternyata di sini. Masih ada senyuman di malam hari walaupun memang sudah waktunya istirahat atau mungkin juga buat para genjer juga mungkin tadi ada vlognya, mungkin teman-teman semua akan melanjutkan overthinking di malam hari dan mungkin tidurnya baru pagi ya, kita tidak akan tahu di bagaimana dengan para para generasi Z di malam hari ini Oke, di sudah cukup ya teman-teman. Sini sudah tujuh slide semuanya. Dan uh, langsung aja nih untuk penutupannya, maka buat teman-teman semua dihimbau untuk bisa melihat kembali nih, untuk perintis karir impian bersama MySkill, teman-teman bisa langsung aja. Mungkin juga bisa kontak juga nih ke admin WhatsApp-nya dari teman-teman bisa kepoin juga ke website-nya MySkill untuk melihat kira-kira skill apa saja yang mungkin menjadi uh, keterkaitan, juga menjadi passion dari teman-teman semua. Intinya semoga tidak hanya di malam hari ini aja berhenti teman-teman untuk belajar tentang rekrutmen proses, tapi juga memang dalam pertemuan pertemuan dalam beberapa kesempatan selanjutnya teman-teman bisa mengembangkan diri. Dan tentunya di sini saya harap buat teman-teman semua bisa benar-benar mengembangkan skill-nya gitu ya bersama dengan my skill. Oke. Okay. Dan langsung aja nih saya tutup sudah di penghujung acara memang benar-benar tidak terasa karena sudah di jam 10 dan juga mohon maaf bagi teman-teman semua mungkin yang tadi ada ketidaknyamanannya atas sedikit kendala dan semoga sukses selalu dan sampai jumpa dalam rangkaian acara selanjutnya. Saya Raffi Ramadhan selaku moderator mohon pamit untuk diri Akhir kalimat, saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke, okay, gadget frustasi mau push rank. <laughs> Oke, okay, benar banget ya, Rata. benar ya. Udah pada capek banget nih. Jangan sampai nanti malah jadi gagal. Oke, okay, aku bukan gamers ya, jadi nggak tahu istilah-istilahnya dari apa aja yang mungkin menjadi frustasi bagi seorang gamer. Tapi good luck ya buat push rank-nya di malam hari ini. Oh ya, untuk dari Kak Alifatika, mungkin kalau untuk dari gimana cara minta akses, Aksesnya tadi seperti yang dari Kakak bisa buka dulu untuk PPT-nya. Kemudian juga nanti dari kakak bisa langsung uh, klik file kak di sebelah kiri uh, di pojok kiri atas ada file kemudian bisa download. Jadi di situ nanti kakak bisa langsung mengedit dari file ppt-nya seperti itu. Ayo pusing Kak Raffi. Waduh, gak, gak bisa main game jujur ya di hp nggak ada game online. Minta id id apa nih? Oh ya rekaman pas awal rekaman pas awal zoom ini maksudnya rekaman ini ya kak mungkin dari YouTube nanti dari YouTube juga ada kak untuk rekamannya. Oke okay, sudah aman ya teman-teman semua mungkin tidak ada lagi informasi mungkin sudah cukup ya. Kalau misalnya sudah cukup, di sini langsung aja bawa aku untuk end meeting. Oke. Okay. Oh ya, sorry. Di sini ada pertanyaan ya. Uh, template sesuai ketentuan. Iya, betul, Kak. Jadi uh, sesuai mungkin dari ada yang ketentuan di sana, gitu ya. nanti bisa langsung diperbanyak aja. Jadi untuk mempermudah uh, dari kakak juga ya uh, untuk memberikan template itu seperti apa. Tapi kalau misalnya memang ada yang nyaman juga, berkaitan dengan militasnya, mau dibuat sedemikian rupa, template yang baru pun juga tidak masalah selama menjawab sesuai dengan komponen yang diberikan. Seperti itu, Kak. Bebas jadi mau di-custom pun juga nggak masalah. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin untuk teman-teman semua? Ya, di teman Mahabar. Yang jawaban itu di upload di ya betul sekali Kak. Jadi setelah nanti dari jawaban ini nanti kan bisa juga nih Kakak convert juga ke foto gitu ya. Bisa nanti di upload di page Instagram atau juga bisa juga nanti di share juga di LinkedIn ataupun di sosial media manapun sebagai bukti bahwa Kakak sedang mengikuti juga nih untuk dipublish kepada teman-teman semua bahwa Kakak memiliki portofolio di bidang HR seperti itu Kak Firman. Ya, di screenshot juga boleh Kak, senyaman aja nanti selama memang masih bisa terupload dengan baik. Betul sekali untuk absen dari minitas ya, Kak, yang nanti diberikan. Nanti juga untuk gambarannya absen minitas ini nanti ada klaim sertifikat juga. Caption tertentu itu nggak ada ya, Kak, sejauh ini. Nanti bisa dibuat aja senyaman mungkin mau kayak gimana untuk captionnya. Oke, okay, sama-sama. Oke, okay, thank you juga Kak Devi, sehat juga Kak. Oke. Okay. Thank you juga buat teman-teman semua kreatif dan inovatif persilahkan di sosmed. Oke, okay, oke. Okay. Ya udah teman-teman mungkin sudah cukup ya di sini. Selamat ber teman-teman.